ketemu lagi hari ini mungkin kita akan setiap minggu mudah-mudahan mudah, apabila mudah. tidak aral melintang tidak ada aral melintang tidak ada halangan kita akan terus berbincang-bincang di udara seperti ini bukan di udara ya berarti kita di kabel ya ini ya sekarang ya di kabel mic mm -mm, karena di udara itu radio tahun 70an oh. sekarang kan <laughs> iya kita kan iya. sekarang sudah 2016 bulan April 2016 sesuai so. kesepakatan orang-orang Planet Bumi. Nah jadi <coughs> seperti biasa kita akan berbicara segala hal, segala hal tanpa dibatasi. Kita akan membicarakan hal-hal yang selama ini menjadi misteri, menjadi pertanyaan dan tidak ada jawaban. Atau misalnya jawaban tidak sesuai dengan selera dan sebagainya ya silahkan. Termasuk menjawab pertanyaan dari SMS Kang eh? SMS, ya? SMS ya. SMS. <laughs> Silahkan SMS di mana boleh. 0878 2567 7919. Penerunga, silahkan mengirim SMS dengan nama dan kota asal ke nomor 0878 2567 7919. Sekali lagi boleh 0878 2567 7919. Oke. Sebelum kita mulai kita pengumuman dulu Kang ya. Silahkan. Di awal pengumuman. acara siap. Oke, jadi eh, Panarunga semua, insya Allah, kita ini akan banyak kegiatan ya. Ini ada beberapa informasi yang masuk ke kami, info kegiatan terdekat ini workshop terapis. Nah, itu membahas cara mendiagnosa penyakit dengan akurat, teknik terapi, testimoni, dan bedah kasus pasien. Dan berbagai materi, materi aplikatif lainnya bagi terapis. Pelaksanaannya insya Allah hari Sabtu 9 April 2016 di Park Hotel. Jalan PHH Mustafa. Nomor 47 jam 8 sampai 12 siang. E, pendaftarannya bisa ke MTHI di nomor 0812 2244 0979. Dengan narasumber Kang Koharudin ya, terapis MTHI. Untuk info di Facebooknya bisa ke facebook.com slash MTHI Indonesia. Webnya di e, www.mthi.web.id. Yang kedua ada workshop workshop workshop, workshop. Uh, itu tentang kesehatan dan spiritual kecerdasan kesehatan dan spiritual Oke, okay. kan? itu minggu depannya lagi. Okay, hari, hari Sabtu ya. 16 April 2016, tempatnya masih sama Park Hotel Jalan Suci Jalan Pahlawan Mustafa nomor 47. Ya. Jam 8 sampai 12.00 ya. Yeah. Kalau mau tahu infonya langsung aja ya, telepon atau SMS boleh ya kalau Boleh, ya. boleh, boleh. WhatsApp juga boleh. Boleh ke, ke kan? 081222440979. Oh ya, untuk yang pertama tadi, untuk workshop terapis yep. itu pendaftaran paling lambat hari Selasa. Karena pendaftarnya sudah banyak akan ditutup hari Selasa gitu. Ya, dua hari lagi ya? Dua hari lagi. Ya. silahkan yang mau tanya-tanya dulu boleh. <laughs> yang ketiga ada milad LSBDHI yang ke-27. Itu peringatan syukuran peringatan milad eh dilaksanakan di Jakarta tanggal 22 Mei 2016 bertempat di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya nomor 73 Jakarta Pusat. Itu gratis, silahkan semua anggota simpatisan ajak keluarganya ke sana. Tersedia door prize 5 buah super organa itu. 5 buah gratis bagi yang beruntung. Iya, infonya bisa dicek di facebook.com garis miring hi.jabodetabek webnya di miladhi2016.com. Kalau ada yang mau tanya-tanya info mau jadi apa? Menambah apa peserta oh, atau iya. acara kemana nih? Oh, acaranya ke bisa via SMS ke penyelenggara di 0811157314 atau ke 085295800278. Siap. Masih ada, masih ada, masih ada. Lanjut, Oke, lanjut. <laughs> biar nanti lapang. Dan jangan lupa, di sana ada pameran teknologi. Pameran oh, teknologi, ya. oh iya. Ya, jadi semua teknologi-teknologi yang pernah saya buat, ya. itu nanti dipamerkan di sana. Dipamerkan di sana, iya. Ya. Dan lagian langsung bisa dipesan juga di sana kalau mau. Oh, silahkan. Jadi untuk yang pada nanya, mau belinya ya. di mana? Memesan bisa pesan, loop. di sana, dibuatnya oh, okay. entah kapan. Oh, ya. pesan <laughs> bisa pesan ya. dulu ya. Pesan dulu aja. Yo, format acaranya gimana kang? Akang di sana akan bagaimana aja? Ya aku mangke aku oh, mangke nanti. Oke. As usual, sangat fleksibel. <laughs> Selanjutnya, <laughs> Selanjutnya pengumuman keempat. Lat Gabnas LSBD Hikmatul Liman Indonesia 2017. Jadi insya Allah Lat Gabnas berikutnya akan dilaksanakan awal 2017 di Pulau Dewata Bali. Rencananya di dua tempat ya kang? dua tempat ya dua tempat ya Wah. Di pantai Pandawa dan di pura Uluwatu oh iya iya padahal mau bikin misterius dulu oh. tapi langsung dijawab iya. ya di pantai Pandawa dan Uluwatu mau nanya kang <laughs> makanya jangan nanya jangan nanya oke di pantai, pantai. <laughs> <laughs> okay, di pantai nanya, Pandawa dijawab, ya. itu dalam satu hari kang ya dalam satu hari dalam satu dalam hari, hari. oke okay, update infonya silahkan nanti akan diumumkan di facebook.com garis miring hikmatul iman Terus yang terakhir adalah, eh belum terakhir sih, belum dua terakhir. lagi, ya. satu Oke. sebelum terakhir. Kolaborasi pembangunan Geraha Hikmatul Iman. Nah jadi sekarang ini pengurus pusat bekerja sama dengan Yayasan Umara berkolaborasi ya, menggandeng semua pihak yang mau e, bersama-sama membangun Geraha HI. Geraha itu buat apa sih? Untuk menjadi pusat kegiatan komunitas dan co-working area. Jadi semua silahkan berkolaborasi gitu ya, baik anggota, simpatisan, siapapun gitu. Infonya bisa dicek di... Uh, geraha.hikmatuliman.com di sana juga uh, bisa berkontribusi macam-macam. Silahkan sesuai kemampuan, kita sama-sama uh, berbuat ya. Membangun uh, pusat kegiatan tadi. Bisa googling langsung ya, graha yeah. Hikmatul Iman ketemu <laughs> Kang ya. Ya, yeah, titik yeah. oh. Hikmatul Iman titik com. Infonya di 0812. Ah, Chong.com.com. .com. Oh, <laughs> Sungguhnya <de> Chong. Chong. <laughs> 081222440979. Dan yang terakhir, Insya Allah hari eh, tanggal hari Rabu tanggal 6 April 2016 jam 19 sampai 19.30 sampai selesai akan ada lat gabnas. Eh maaf akan ada Latgab ya. Mentang-mentang mm. baru bahas Latgab akan ada Latgab di, <laughs> di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Bertempat di TMMIN Sunter 1 Area Sport Center. Masuk dari Astra Honda Motor dekat ITC Cempaka Mas Ranting Astra. Okay. Itu untuk infonya bisa menghubungi 0812 89270079 Kang Lutfi Astra dan 0857 oh. 7788 9974 oh, Kang ya, Yogi kan. Jabodetabek gitu ya, ya sudah kang pengumuman iya pengumuman sudah tinggal pertanyaan oke langsung aja sudah nih sudah munculkah pertanyaan sudah ya? langsung kang bertanya nih sms kang iya langsung oke iya. baca ya oh, jadi begini jawabannya ya <laughs> luar biasa <laughs> <laughs> oke pak Ruka, pertanyaan pertama hari ini dari kang teguh bandung Samprazan, pun terkang bisa uraikan kisah Isra Mi'raj yang sesungguhnya? Apa tujuan sebenarnya dari perjalanan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasul Muhammad? Gitu kan Wah oh, panjang tuh ceritanya Oke okay, mau skip dulu atau bagaimana? Tapi yang jelas begini, selama ini kan cerita tentang Isra dan Mi'raj itu kita dapat dari riwayat-riwayat. Ya. ya. Nah, apakah kita sudah mempelajari dan menelusuri sendiri riwayat-riwayat itu? belum. Nah, jadi yang namanya ini apa? Yang namanya perjalanan atau misalnya yang namanya sejarah itu bukan serba katanya. Karena begini. Karena yang namanya apalagi ini perjalanan seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan. Nah, perjalanan ini sangat penting dan sering dibahas, tapi semuanya jadi serba katanya. Kenapa ini semua jadi serba katanya? Apa yang terjadi dengan umat ini, gitu loh? Kenapa kita tidak secara kritis mempelajari cara dan menelusuri, menelusuri, terutama menelusuri? Ya, ya, ya. Ada apa sih di Masjidil Aqsa? Gitu. Ada apa sih di Masjidil Haram? Apakah dulu namanya Al-Aqsa, atau sebelum itu apa dan sebagainya? Dan ternyata itu ada keterkaitan, keterkaitannya, ya. mengapa diperjalankan. Mengapa di uh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa yang terjadi? Teleport kah? dan kenapa di Masjidil Haram dan kenapa di Masjidil Aqsa? Nah, itu dia apa kenapa yang, orang yang orang ada ada orang di sana gitu iya, loh. Iya, betul, betul, betul. Yang membuat uh, Rasulullah SAW itu mampu bergerak seperti itu. Itu kalau menelusuri dari baca-baca sirah Nama ya cukup gak? Enggak, kan? gak cukup. cukup. Kita harus menelusuri dengan meneliti. Oh, okay, okay. Ada apa di sana? Jadi tidak cukup dengan teks yang beredar sekarang tidak ya? Tidak cukup. Jadi harus ada penelitian sangat iya. mendalam. Iya, sangat mendalam dan tidak serba katanya. Hmm. Itu satu syarat. Yeah. Agama pun begitu. Agama itu aturan gawe manusia. Yeah, yeah. Tidak boleh serba katanya. Jadi Kata tidak ini bu, begini, hanya dari satu sumber yang tadi Oh, nggak bisa, nggak bisa, tentu, gitu. harus ditelusuri secara keseluruhan. Nah, ini yang kadang-kadang diprotes oleh orang-orang yang kadung sudah banyak pengikut. iya ya, ya. Mereka takut pengikutnya jadi pada pindah, gitu loh. Atau jadi bertanya, gitu ya? Mata jadi bertanya, bertanya nggak bisa, bisa dijawab dan mereka <laughs> tidak bisa menjawab. Belum meneliti. Iya, makanya mereka dengan buru-buru langsung tuduh kita sesat, begitu loh. Nah, jadi <tuh> padahal menuduh seseorang sesat itu adalah haknya Rob. Karena hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Ada empat ayat itu. Salah satunya An-Najm 30. Okay. Nah itu Zalika Mablaguhu Minal Ilm. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuanmu. Ina robakahu sesungguhnya hanya rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. dan hanya rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Jangan coba-coba mengambil hak rob untuk menuduh seseorang itu tersesat, kecuali iya. kalau mereka memang orang politik ya, hmm, karena iya. takut ini takut apa pengikutnya berpindah gitu kan, pindah ke lain hati, nah mereka ah, mer ah, iya mereka panik iya, kan, panik. karena panik langsung mereka buru-buru langsung tuduh sesat, hmm. awas hikmatul iman itu sesat, nah terus bikin uh, gosip kemana-mana, hmm. nah pertanyaannya apakah Islam seperti itu? Yeah, yeah. Nah, makanya kita harus bertabayun, termasuk cerita Isra Mi'raj juga. Uh -huh. ya, kita ya. harus bertabayun, kita harus menelusuri. Terus, 4 N itu ya, 4 M atau Bahasa Indonesia namanya. Oh, ya, menelusuri, ya. terus meneliti. Ya. Terus, ini apa? Mulai dari sana, itu kita itu berpikir, ya, Nalari. memikirkan, Nalari. dan lalu mem mengetahui. Okay. Menalari. 4M Menalari. ya. m ya, Indonesia. Kok bahasa Sunda nalusur, naluntik, nalar, nalipak okay. gitu ta. Nah, ya. Jadi kita nalipak itu mengetahui. Siap. pak maneh, ta. itu <laughs> dia tidak tahu diri, gitu ta. Nah, jadi dari sana kita harus pelajari apa yang terjadi ketika terjadi perjalanan itu. Mengapa bisa melakukan teleport seperti itu? Sedangkan di dalam kitab kita itu di, Tent ah, dibahas juga tentang yang namanya wormhole itu di Azariat tentang wasama izatil hubuk dan langit yang memiliki jalan-jalan. Nah, jalan seperti apa yang dilalui oleh sang Nabi dari sana ke sini? Tapi ada juga yang meyakini itu bukan fisik, cina. hmm. Atau ada yang meyakini juga, wah itu mah fisiknya juga. Ya silahkan itu silahkan pro dan kontra mas selalu ada ya tergantung penelitian itu kang ya iya. salah ya karena bisa berkembang gitu ya mungkin bisa berkembang. sekarang dianggap hal ini benar gitu tahunya ada update gitu ya, ya. silahkan penelitian itu itu pilihan kan pilihan, ya. itu pilihan jadi kita tidak perlu memaksakan pendapat itu salahnya di kita itu beda pendapat langsung dicap kafir atau sesat itu nggak boleh oke okay. karena kita tidak pernah tahu siapa tahu orang itu yang benar kita yang salah ya, benar, gitu kan ya. ya jadi kita juga harus bijaksana jadi kita tidak boleh mencap. Kalau ada pendapat ya silahkan. Kalau kita tidak yakin selesai gitu kan. Tidak perlu jadi nggak goreng atau ngejelek jelekin orang itu. Tidak seperti itu. Karena Islam itu mengenal yang namanya tabayun. Nah makanya kita mentabayun itu. Bagaimana cerita yang sesungguhnya tentang perjalanan itu. Yang selama ini hanya orang meraba-raba. Bagaimana dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi di sana? Apakah benar seperti itu kejadiannya? Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri atau kitab suci yang kita baca sendiri itu tidak seperti... Tidak detail kan ceritanya ya? Tidak detail. Iya, banyak ya? Tidak Belum, detail ya? Tidak detail ya? Tidak detail ya? Tidak ya, ya? 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 ya. Nah, nah. itu juga. Itu gitu, nih. Apakah itu cuma itu sekali? Iya. Kan banyak pertanyaan gitu. Kang ya. muncul gitu. Iya. Dia muncul, gitu. Iya. imagine tuh kalau sekarang buat anak sekolah itu tanggal merah gitu. Iya. Peringatan Isra Mi'raj oh, gitu. iya. Kalau misalnya gitu. sering berarti harus setahun libur 365 hari libur. Nah. Ya. 360 <laughs> lah minimal lah. 360. <laughs> okay. Nah, jadi kalau misalnya ini apa kita berani kalau kita nurut pada perintah Sang Maha Pencipta, yeah. kita akan menelusuri. Yeah. Kita tidak akan ragu-ragu untuk ini, apa mengeluarkan biaya besar untuk menelusuri semua hal itu. Memang perlu biaya besar, kan? penelitian. iyalah. Oh iya, iya, iya Selama Mereka ini, selama ini, <laughs> selama ini tuh, waduh, biaya yang, gitu ya, iya, yang ke saya keluarkan Palestina, tuh Israel. besar untuk menelusuri itu. Iya, iya. Jadi, saya tapi kita jalan terus, harus gitu. ditempuh. Itu, harus ya, karena jangan sampai serba katanya. Karena kita bersaksi kan, tugas ya. manusia itu kan Iya, Emang? Iya, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, iya, ya betul. Bersaksinya iya. bahwa utusan, bagaimana? Nah, bagaimana? Ya, ya. kan kita harus menelusuri kan kesaksian ya, ya. kita itu harus dibuktikan dengan penelusuran. Hmm. Jangan hanya kesaksian, hanya berdasarkan katanya, katanya dan katanya hmm. itu mah katanya bukan kesaksian atau menurut tulisan yang beredar saat ini. Gitu. Iya. Dari, buku, dari Googling. Kan itu mah pendapat. Iya, iya. pendapat seseorang yang ditulis itulah buku begitu kan? Betul, betul. pendapat seseorang yang ditulis. nah masalahnya apakah orang itu benar atau tidak kita sendiri yang harus membuktikan secara objektif. Iya, iya. jadi jangan sampai orang orang nih pengarang buku ini yang amat dihormati ya silahkan. Iya, iya. silahkan mereka yang menghormati silahkan. kalau saya tidak menghormati kan bukan salah saya. betul ya. betul. iya. Betul. ya silahkan Misalnya dia menghormati imam ini. Ustad itu, ya silahkan saya tidak akan usil gitu. Oke. Okay. Tapi kalau saya tidak menghormati apa yang mereka hormati, jangan usil juga dong. Kalau tidak itu sependapat kan? juga Iya, kan? kalau tidak sependapat jangan usil juga. Itu kan pendapat saya dan nanti yang ditanya juga saya kok, bukan kalian yang ditanya nanti. Oke. Okay. Yeah. Nah, jadi <coughs> jangan sampai usil itu pembendaranya amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu dengan contoh, bukan dengan gangguin orang gitu loh. Yeah. Jadi kita jalan dan kita akan memberikan contoh-contoh yang baik tanpa kita mendikte orang lain, tanpa kita menceramahi orang lain. Saya tidak ceramah, kita diskusi. Ini pengalaman saya, silahkan pengalaman Anda, gitu kan? Karena apa jaminannya? Kita benar di hadapan Allah, sehingga berani-berani ceramah. Saya tidak ada jaminan benar di hadapan Allah, kan? Tapi ini pengalaman saya hasil penelitian saat ini, gitu hasil ya. penelitian saat ini, pengalaman saya, mau dengar silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa, gitu kan? Peneliti ya, ya, sendiri juga boleh ya? Boleh, silakan, nanti kita bandingkan silakan. penelitiannya. Okay. Iya, karena penelitian harus dibantah dengan penelitian, ya, 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 betul. ya, ya betul. jangan dibantah <laughs> dengan argumen, bukan malah, bukan malah usil itu ya? Ngangguin penelitian orang lain Iya ya. dia gangguin gitu <tis> Sambil <tis> dia nggak pernah bikin apa-apa <tis> Nah gitu kan <tis> iya, iya Tidak berbuat apa-apa Tidak membuat karya nyata Bikin buku juga copas <tis> iya, iya. Copy paste Copy paste Copy paste Pendapat orang dicomot Pendapatnya dicomot-comot Bikin satu buku Itu mah curang Itu mah iya, iya. Jadi kalau misalnya Mau meneliti sendiri Pendapat sendiri dong Iya, iya. Gitu kan. Jadi jangan mengkritisi tanpa meneliti sebelumnya. Gitu iya. Aja, jadi kan Islam mengajarkannya begitu tabayun. Iya. Yeah, yeah. Apapun itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritisi tanpa meneliti, nah itu bukan Islam. Bukan. Bukan, ya, bukan. perilaku itu, itu ya. Bukan. Perilaku. Itu nggak tahu. Itu agamanya apa? Okay. Itu nggak jelas. Karena Islam mengajarkan tabayun kan. Satu. Terus kedua, Islam mengkritisi juga harus ada data. Iya. Yeah. Harus ada fakta. Tuh. Harus dengan penelitian lagi harus ada bukti-bukti yang bisa empiris dan sebagainya gitu kan bukan serba katanya yeah. makanya kenapa saya tidak pernah melayani mereka tidak pernah saya melayani mereka kalau misalnya mereka ganggu di twitter misalnya ah diblok aja okay. gitu kan selesai kan selesai. tidak perlu kita berpanjang-panjang dan mereka karena apapun yang kita jelaskan mereka tidak akan mengerti yeah, yeah. Mereka tidak akan nyampe ke tingkat itu gitu loh. Jadi seperti kita menjelaskan mekanika kuantum pada anak kelas 1 SD gitu loh. Hmm. Susah. Jadi memang belum paham gitu ya. Susah dan Mas mereka susah. ngotot merasa paling benar hmm. gitu kan. Mereka Jadi, gak, gak mau naik kelas itu kan? Uh, Maksudnya untuk mem kemampuan untuk mahamil. naik kelasnya itu yang gak ada oh. gitu loh. Kayak lah, kalau misalnya orang misalnya punya inilah uh, memiliki keterbatasan tertentu gitu loh. Oke. Okay. Iya. Nah itu untuk itu susah kan perlu penggemblengan yang sangat berat tuh. Ya. Yeah. Nah, mungkin kunci kuncinya itu uh, jadi makanya kenapa saya memaklumi yeah. karena apapun yang kita lakukan untuk mereka itu pasti nggak akan nyampe gitu loh. Hmm. Makanya yang begini itu jangan di tapi dimaklumi kasihanilah mereka gitu loh. Jadi jangan terpancing untuk berdebat. Jangan, gitu. jangan. Ya. Karena Islam tidak mengajarkan berdebat. Hmm. Jadi Islam mengajarkan ya. membantah dengan cara yang baik kan begitu ya? Yeah. Membantah dengan cara yang baik itu dengan contoh dengan contoh dengan contoh membantah dengan cara yang baik itu dengan contoh jadi bukan dengan berdebat ya. percuma berdebat mah itu mengotot bukan ngotak gitu ya. kan misalkan ya. penelitian kita menemukan fakta B gitu ya sementara iya. orang yakin bahwa itu tuh A menurut buku ABCDFG gitu ya, ya silahkan silahkan Buktikan. aja ya jadi nggak usah kita iya. berpanjang lebar gitu iya. ya tapi Bersilat jangan dibantah jangan oh. dibantah melalui buku dan pendapat orang lain hmm. ini hasil penelitian dan ini faktanya bantah dengan penelitian dan fakta lagi gitu loh oke okay. jadi fakta tolong dibantah semata. ya tolong. Iya. iya jadi jangan sampai dibantah dengan argumen masa fakta dibantah dengan argumen gitu loh iya betul Nah, jadi silahkan mereka membantah sataker kebek atau dengan kekuatan yang sengotot-ngototnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hasil yang ada, tidak objektif ya jangan jangan ini dong. Jangan jelek-jelekin ujung-ujungnya malah mencap kafir gitu loh. Mencap sesat dan sebagainya. Itu dia, mereka sudah berani mengambil hak Allah, haknya Rob untuk mengatakan itu itu mungkin berkaitan sama kang pernah bilangnya kang mengapa kita harus takut untuk berbeda kang ya bila yakin hmm. pada bimbingan Allah gitu kan? Betul. Iya ya, itu kita kalau misalnya yakin bahwa Allah itu kan membimbing kita kan kita mau lebih percaya pada Allah ya, daripada pada mereka gitu loh. Yeah. Saya misalnya gitu saya itu lebih percaya pada Allah okay. dan saya akan mengikuti apa perintah Allah daripada nah. perintah mereka gitu loh. Saya tidak perlu nyamakan dengan mereka dong gitu kan? Iya yeah, iya. Yeah masa pendapat kita harus sama sedangkan perintah Allah itu yang dapat perbedaan itu adalah fitrah gitu kan mm -hmm. silahkan mereka ber mengatakan berbeda itu indah silahkan tapi lihat faktanya suatu bangunan tidak akan bisa dibangun oleh sesuatu yang sama yeah. sesuatu yang kuat itu tidak dibangun oleh sesuatu yang sama pasti dibangun oleh sesuatu yang berbeda saling melengkapi itu kang ya betul satu bangunan tidak bisa dibangun hanya dengan bata saja nggak bisa Oke. Okay satu bangunan tidak bisa dibentuk hanya dengan semen saja, bisa gitu kan. Iya. Satu bangunan tidak bisa dibentuk hanya dengan batu saja, nggak bisa. Tapi harus lengkap kan. Iya, iya. Nah perintah Khalifah Fil ad itu adalah perintah untuk setiap individu manusia. Jadi setiap manusia itu Khalifah? Iya. Bukan satu dua bukan. orang tertentu bukan. Gitu, yang bukan. jadi bukan, diangkat bukan, sebagai bukan. pemimpin. Bukan, bukan, bukan. Tiap orang, orang itu adalah Khalifah Fil Ard. Iya. Maha adilnya Allah kan? Iya, Pemimpin di muka bumi, yeah, yeah. Antara pemimpin itu koordinasi bukan yeah, saling. saling menguasai. Iya, yeah, jadi tidak ada yang lahirkan sebagai buruh gitu maksudnya. Tidak nah, ada. Sebagai budak gitu di yeah. -budak tidak ada. Lainnya, gitu ya. Tidak jadi, ada. Harusnya kolaborasi itu ya? Kolaborasi, yeah, yeah. karena karena sebetulnya tidak ada pemotak-motakan seperti itu tidak ada. Perintahnya adalah khalifah ard, pemimpin di muka bumi, bukan pemimpin di muka negara, yeah. Yeah. bukan pemimpin <laughs> di muka RT RW. Yeah, 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 yeah. Kelurahan, iya, kelurahan, kelurahan gitu ya, dan sebagainya, iya, iya. kotak pos, kode pos berapa? Jadi tidak ada itu ya, yang ada pemimpin di muka bumi. Ya, ya, ya. Iya, pemimpin di muka bumi. Karena semuanya pemimpin di muka bumi, jadi semua wajib berkoordinasi wajib bekerja sama. Kita diajarkannya bekerja sama bukan saling menguasai. Pagi kerja paksa Kang. Ya. Iya. Lah, itu, itu tidak ada. Tapi catatan sejarah menunjukkan Kang, negara yang apa ya, punya teknologi, punya senjata tuh kadang suka me, apa ya? menjajah negara yang di bawah mereka gitu. Betul, itu catatan sejarah, sejarah iya. yang ditulis oleh pemenang perang. Oh iya yes. sih. Iya, jadi semua sejarah itu ditulis oleh pemenang perang. Orang yang kalah perang tidak berhak menulis sejarah. Iya, iya. Nah, Kamu jadi pada meninggalkan kan. Ya, iya. <laughs> jadi yang, maksudnya penguasaan atas bangsa lain kenapa gitu ya? Kok begitu gitu? Bukan nah, membantu yang di bawah jadi setara? Iya, gitu, karena kayaknya. tidak menurut perintah sang ma pencipta. Itu, itu, itu saja itu. gampang. Kok sehingga jawabannya? Iya, iya, iya. iya, mereka tidak menurut perintah Allah sehingga mereka itu ingin menguasai. Ingin menguasai. Iya. Apa bedanya dengan yang ada sekarang gitu loh? Iya. Seorang yang sudah punya pengikut biasa dia penceramah. Penceramah ini punya pengikut. Yeah. Dia paling takut kalau pengikutnya itu pindah ke penceramah yang lain, begitu kan ya? Betul. Nah, jadi dia tuh paling takut kalau seperti itu tuh. Nah, makanya begitu ada penceramah lain mulai menarik simpati dari pengikutnya, langsung dia jelek-jelekan, langsung katakan itu sesat dan sebagainya. Dan ini terjadi loh di mana-mana. Hmm. Nah, makanya kita sebagai manusia yang mengikuti perintah Sang Maha Pencipta, kita tidak akan merasa begitu. Misalnya saya punya HI ya, kan? gitu kan, ya. anggota misalnya keluar dari HI, tidak ada, masalah. Tidak, ada masalah. tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya mengundurkan diri dari hikmatul iman, karena tidak sesuai lagi dengan apa yang ini. Ah, tidak ada masalah gitu kan. No problem. Hmm. Karena tidak sesuai lagi dengan apa yang saya mau gitu kan. Okay. Sebetulnya begitu intinya. Sip tidak sesuai lagi dengan apa yang saya mau gitu loh. Ya silahkan pilih gitu kan. Tadi kan kalau yang tentang yakin bahwa tentang bimbingan Allah kan ya kalau saya bisa simpulkan hmm. sementara kan berarti kita tahu dari mana udah dibimbing sama Allah hasilnya adalah kalau udah benar kita jadi produktif kan ya. Nah terus tahu dari mana kita tidak dibimbing oleh Allah. Nah itu kan pertanyaannya maksudnya. <laughs> 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 jadi kalau saya balik nanya lagi gitu gimana gitu kan. Ya kita tahu gimana kang bahwa kita udah on the track ini kang gitu. Kita nah, pantas dibimbing gitu ya. Ada apa tuh? Nah, itu, dosa iya. bagi buih kan di. Anholifa, kang luti holifa pemimpin. Ya kan suka ada yang begitu, dosa menggunung tinggi gitu bla. Ya Apakah itu namanya ibadiri, ibadiri terus nyanyi gitu kan. Ya, ya. Aku tidak pantas. Tapi aku tidak mau masuk surga, masuk tidak neraka, tidak pantas <laughs> di surga, <itu. laughs> jadi ibadiri itu ibadiri. Yeah, yeah. Nah, gimana? Gimana tuh? sebetulnya gimana. begini: Allah tuh selalu pasti memberi bimbingan pada kita, meskipun kita tidak belajar. Misalnya, kita tidak belajar agama, ya, yeah. tapi kita bisa membedakan, kan? Sesuatu yang menyakiti hati, sesuatu yang menyinggung perasaan orang itu, kita bisa membedakan, loh. Hmm. Meskipun kita tidak diajarkan, itu ada naluri, ada insting untuk itu. Kini nah, baik, selama iya, baik gitu ya? tapi setelah kita melakukan banyak di belajar, ya, akhirnya itu. insting itu jadi hilang. Dengan akhirnya kita bikin pembenaran, kan? Oh. Ketika kita melakukan ini, apa korupsi dan sebagainya, kita bikin pembenaran, pembenaran. Walaupun dalam hati kecilnya, dia tahu kok salah. Iya, jadi sebetulnya kita itu sudah lama, sejak lahir tuh, sudah dibimbing oleh sang Maha Pencipta. Tapi kita tuh suka ngalilingit istilahnya tuh. Jadi kita tuh suka menghilangkan sesuatu itu gitu loh. Oke. Jadi akhirnya kita jadi begini, jadi lemah. Akhirnya kita lebih mengikuti perintah-perintah manusia daripada perintah sang Maha Pencipta. Anggaplah itu perintah orang tua, misalnya gitu. Kan. Ya, ya, ya. Nah, apakah orang tua kita itu adalah tuhan kita? Apakah kita lebih berat pada orang tua atau lebih berat pada sang Maha Pencipta? Ini memang menyakitkan bagi para orang tua begitu. <laughs> Tapi sebetulnya tugas orang tua pada anak itu adalah kalau kita lihat surat Al-Anfal 28 itu alamu anamam walukum. azim. Jadi sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Ujian bagi kita. Ketika kita sudah menjadikan harta dan anak adalah sebagai ujian, bukan sebagai aset, maka kita akan mempelajari dan belajar dari anak untuk apa yang dibutuhkannya gitu loh. Sebagai insan-insan atau pribadi-pribadi yang betul-betul punya tugas tersendiri di planet ini. Iya, iya. Men-supporting apa yang dibutuhkan tuh Kang. Iya, nah, kita lihat apa yang dibutuhkan anak ini. Di mana bakatnya, di mana tracknya. Itu tugas orang tua, memangnya gampang jadi orang tua. Ayah ibu biologis mah gampang. Tinggal jadi ayah dan ibu biologis, hamil, kan? lahir, paraban gitu kan, kasih makan. <laughs> Tapi bagaimana kita mendidik mereka itu yang paling penting Mendidik itu berarti kita harus mempelajari dan belajar dari mereka Bagaimana untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang sesungguhnya Menjadi pribadi yang betul-betul berguna di planet bumi ini Gitu loh Sampai bisa anaknya survive kang ya Betul-betul ya. survive, betul-betul dia menjadi pemimpin Minimal bagi dirinya sendiri karena bukan apa-apa Karena sebelum bisa memimpin orang lain Dia harus mampu memimpin dirinya sendiri Ya, ya. harus mampu melawan, bukan melawan ya mengendalikan nafsnya sendiri. Saat seorang orang tua gagal tadi kang kembali ya egonya tinggi akibat pembenaran-pembenaran kang ya. Betul karena merasa oh, paling tahu apa ya, yang terbaik ya, ya. untuk ya, ya. anak. Sering menuhankan dirinya. Aku tahu yang terbaik untukmu. Eh sejak kapan dia jadi Tuhan gitu kan? Oke okay, oke. Okay. Seolah-olah dia Tuhan gitu bagi anaknya. Yeah. Ini berbahaya loh. Sudah mentogutkan dirinya. Padahal tadi harta dan anak adalah ujian, bukan aset. Banyak kan yang nganggap sekarang aset loh kan. Iya, iya. <laughs> yeah, yeah. iya. Atau katanya saya pernah dengar ada yang bilang cicilan seumur hidup. Oh. Wow. <laughs> asli, asli. Tidak, <laughs> ada, Saya <laughs> <laughs> pernah dengar yang Jadi begitu. di loan Ya dia. <laughs> ya, <aduh>. Kid loan. <laughs> nama cicilan aduh. seumur hidup, emang kenapa nama anak? Hmm. Bercanda sih itu. Iya, <laughs> bercanda tapi anggarwe gue manyun. <laughs> Soalnya, ya itulah. Jadi ini ya, tapi apa, itu pendapat tidak apa-apa. Ya silahkan ya. saja. Silakan, silakan. Kan ini juga pendapat saya, boleh e -e -e. ditolak, boleh diterima e -e. gitu kan. Jadi tidak pentinglah mereka menolak. Hmm. Tidak penting juga mereka menerima siapapun itu dan bagaimanapun itu saya mah di sini kebagian ngacablak gitu. Oh gitu. Oke. Okay. <laughs> Mau dengar ngacablak saya silahkan siap, gitu kan. Siap. udah ada pertanyaan lanjutan kan? Eh, belum selesai Oh, juga. belum selesai <laughs> saya juga. Maaf. Karena dari Isra Miraj itu panjang loh. Karena itu berhubungan dengan yang namanya okay. bagaimana kita merasakan zat sang Maha Pencipta. Oke. Okay yang share minggu kemarin Kang yang ada tips tadi Kang ya. Iya, zat sangma pencipta karena dari sana apabila kita merasakan. tidak bisa merasakan zat sangma pencipta yang ada di diri kita itu kita belum bisa mendirikan makanya ditugaskannya mendirikan kan. Ya. bukan melaksanakan. Mendirikan sholat itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan melaksanakan sholat itu kan? Ya. Kalau mendirikan itu kan keseluruhan. Betul, betul. Kalau melaksanakan masak dari ritual ritual tanpa spiritual disangkanya dengan melakukan itu tuh kita akan dapat surga yeah. padahal pan fawailu lil musolin ala zinoman salatihim sahun celakalah mereka yang sholat apabila mereka lalai. Nah ternyata di al -aruh 179 itu yang kemarin kita bahas itu ternyata pengertian lalai itu artinya dalam mereka punya mata tidak melihat punya telinga tidak mendengar punya akal tidak dipergunakan dengan baik dan benar dan itu lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak. Ya bayangkan kan. Wih, lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak di al-A'raf 179 mah ya? hmm. Nah, itu mah terserah mau ikut yang mana. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya mereka yang ikut pendapat A, pendapat B, pendapat C itu, saya tidak peduli ya. ya. Tapi yang jelas inilah pendapat saya gitu loh. Ini pendapat saya berdasarkan ya ini. Ini bahaya banget, kang. Saat manusia yang harusnya khalifah harusnya mempergunakan akal tapi malah enggak, jadi lebih parah dari hewan ternak, kang. Berarti iya, kan? Iya. Kan sudah jelas itu di terjemahannya. iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Di terjemahannya mereka tuh sudah lebih. Tapi memang gini ya. Tafsiran itu kan banyak ya. Yeah. Tafsir itu ada Ibnu Katsir, ada Yusuf Ali, Dokter Galipik, Tol, terus Sahih Internasional, Depag macem-macem lah. Hmm. Jadi yang namanya tafsiran, tafsiran itu ya tafsiran kan? tergantung iya, dari tergantung siapa yang tafsiran ya, ya. Iya. jadi tidak bisa seseorang disesatkan dikatakan sesat dikatakan kafir karena dengan tafsiran yang berbeda gitu kan, iya. tidak bisa itu mah politik yang suka ngafir-ngafirin orang, menyesat sesatkan orang gitu nggak nuduh-nuduh sesat itu politik karena mereka takut takut pengikutnya pindah itu saja, terus kalau pindah dipusuhan gitu kan, hmm. dijelek jelekan gitu, terus disindir-sindir gitu kan. Nah, apakah itu yang namanya Islam? Itu mah Islam merenyan. Ya, ya, contohkan oleh <laughs> siapa lagi ya perilaku? Tidak ada gitu. contohnya. Rasulullah jadi lempari cuek. Hmm. Bersabar. Tidak membalas. Gitu ya. Tidak membalas. Selevel Rasul itu kan Iya Rasul. <laughs> dihina nah, juga sama gitu. Ya. Cuek dihina malah disuap sambil mendengar hinaannya sambil nyuapin kan gitu ya. Iya iya iya. Ya, boleh katakanlah hadis itu palsu kang cerai silahkan hmm. tapi justru banyak ininya apa banyak kajian-kajian spiritual dari sana yaitu Mungkin, kajian spiritualnya gitu, ya. adalah menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Iya, iya, betul. Hmm. Dihina, tapi malah menyuapi. Iya dihina gitu kan suapi iya, gitu iya. terus weh gitu teh dilempar batu dilempar batu problem. sembunyi tangan ah, gitu iya. <laughs> <laughs> dilempar batu tapi tidak membalas ya, tidak Iya tidak membalas dibiarkan dihina dan sebagainya bayang ya kalau dilempar batu kita dilempar batu kesal mungkin kan ya. ya. oh, yang yang kesal sama malaikat kan wah <laughs> 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 oh, penjaga gunung cenah balikin, balikin kan, gitu, ya. ya tapi jangan gitu No 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 kalau misal mereka habis, aku dakwah pada siapa, gitu kan? Jadi jauh, gitu. Dan kita tidak mencontoh hal seperti itu. Ini sedikit dibikin kartun aja sudah ngamuknya seperti itu, gitu yeah, kan. yeah, betul ya. Yeah. Sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak marah-marah. Yeah, gitu ya. <laughs> tidak melaporkan benar-benar <laughs> istaan agama gitu. Yeah, aneh, gitu. Ya, Nabi <laughs> <dihina>. jadi. <laughs> jadi yang diturut itu siapa sih, gitu kan? Yeah, kan yeah. kita itu anak Muhammad Rasulullah ya. Kadang-kadang yeah. yeah. mereka argumennya tuh nih masa. Nabi kamu dihina kamu diem aja padahal kalau kita mau lebih dalam kan? Iya nabinya nabi sendiri juga <laughs> nggak marah. Iya ya. Iya. Uh, uh. Oh iya, uh, uh. kalau mereka nabi jangan jangan yang menghina itu tidak paham gitu? Ya, ya. justru itu <laughs> karena mereka karena nabi itu memaklumi si penghina itu tidak paham yeah. makanya kan ajarannya was ini bisa beri wasolah menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya Penolong. gitu kan? Yeah. Nah itu ajaran kita tapi kenapa mereka itu tidak begitu? Yeah. Berarti nah. ajaran siapa yang mereka pakai? nah nah, tanya -tanya. nah ajaran siapakah yang mereka pakai ketika kita, mereka tidak menerapkan sabar dan sholat sebagai penolongnya kemudian marah-marah menjadi ininya apa kemudian berani membunuh gitu kan yeah. berani ngebom orang lain apakah itu ajaran dari sang Maha pencipta apakah itu rahmatan lil alamin itu yang harus dikaji. Nah, <laughs> kenapa kita harus marah-marah sedangkan contoh dari nabinya sendiri tidak seperti itu? Kan kita tersinggung. Ya tersungging saja seperti nabi. <laughs> Jangan tersinggung, Senyum, ya. tersungging saja. Jadi justru kalau kita tersinggung itu yang mereka mau kan? Iya. Itu yang mereka mau. Terprovokasi malah ya. Iya, mudah terprovokasi orang itu begini-begini aja. Ya berarti Nanti mereka. Iya, mereka marah, ya. Ya, berarti langsung ngecap ah itu bukan Islam. Oh, okay. Bukan ajaran nabi itu Tuh lihat Ajaran agama ini mah katanya Masa gitu? Tampar gitu kan pipi ya? kiri berikan pipi kanan katanya uh, gitu. Tuh lihat ajaran yang lain iya, iya. Mereka selalu memberikan budi pada orang lain Tuh lihat ajaran yang itu Mereka selalu bersabar ketika dihina lihat, Masa ajaran agama ini begini-begini Wah itu kan iya jadi, iya, iya. iya. jadi yang merusak itu Sebetulnya kita sendiri Orang dalam Orang luar mah paling cuma bisa memprovokasi, tapi kalau kita tidak terprovokasi kan? Udah, selesai. no problem, Ketak no problem. mau ngelihat pola, Kang, pola hmm. sejarah. Kenapa banyakkan organisasi ataupun apa? Kelompok di itu biasanya jadi dari internal nih, Kang. Apanya? Ya, eh, yang apa tadi? Misalnya terprovokasi ter ter gitu, nah, nah, Provokasi gitu. Yang ya itu karena ya. egonya sudah keinternalannya itu sudah terlalu kuat. Hmm. Akhirnya mereka ingin saling menguasai di internal itu sendiri. Ah, Oke, okay. setelah akhirnya masing-masing tidak puas dan punya pengikut tidak dalam internal, internal itu sendiri yeah. mereka memisahkan diri gitu loh, bikin yang baru, ah, nah, okay, seperti okay. itu, sepertinya ego -ego ego -ego ego -ego kan. itu ego-ego doang, ego-ego itu lah, ya, lagi kan, kan. ya Iya ego-ego doang ah, lah. ini, 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 Padahal Islam tuh mengajarkan begitu kan, mengajarkan iya, pengendalian. Betul betul. Sabda dan salat teriakan ya. Iya. Kunci mengajarkan ya? pengendalian. Bahasa juga ya, sahur ya? pengendalian ya. Pengendalian. Mengendalikan tidak makan, iya. tidak minum. Iya. Bukan Jadi, hanya itu sahabat saja. Sahabat oh. Pengendalian. <laughs> nafs. <laughs> di berdua nih. pondok. Reflek <kampen>. ya. <laughs> Benar benar reflek. <laughs> 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 pengendalian nafs. <laughs> ya. Kalau makan dan minum itu ya salah satu bagian dari nafs lah. Ya. Nafsu untuk mempertahankan diri. Nafsu untuk hidup karena nafsu itu harus ada kalau, kalau tidak nafsu maksudnya tidak akan ada hidup tidak akan bisa hidup karena tidak ada e, dorongan untuk mempertahankan diri tidak ada dorongan untuk makan tidak dorong, ada dorongan untuk sehat dan sebagainya iya <tuk> dia merasa <tuk> ya kerakap tumbuh di batu gitu kan mati enggan hidup tak mau Alah. akhirnya kena meteor <tuk> <tuk> eh tapi ngacleng. tetap gitu belum mati juga belum mati juga belum mati juga nah begitu di tempat lain kena banjir eh ngambang Mati terus juga mendarat, kan? gak mati juga. Oh, <laughs> juga. <laughs> Tapi terhirup anggar Kita <laughs> sial <laughs> Tapi sialnya terus. Nah, terus dari sana, dari oh, sana terus. Kan? <laughs> <laughs> ini nggak dong <laughs> nyata, orang. Nah, ada pertanyaan lain? Ada kang? Silakan ya, kang Lutfi. Itu. Pertanyaan. Eh by the way ini topiknya bebas kan kang ya? Bebas. bebas. Nah yang isra miraj okay. tadi, tolong telusuri lagi. Okay. Karena bagaimanapun juga itu teleport. Ya, Oke. Okay. Itu teleport. Yang yeah, sebenarnya betul, itu adalah teleport. Tempat jarak jauh. Iya. Gitu, yeah. Dan itu melalui wormhole. Itu ada teknisnya, ada penjelasannya. Okay. Dan bagaimana? Itu bukan pembendaran molekular, itu wormhole. Warmhole. Apa itu burok? Burok itu portal, itu park, barka portal. Oke. Okay. Akar katanya dari barka. Burok, burok. Kalau misalnya itu ada binatang terbang dan sebagainya, itu untuk penjelasan kaum kaum jahiliyah. Kita makan sekarang udah mikir. zamannya yeah, yeah. Jamannya udah berbeda. Penjelasannya tidak sama seperti dulu. Okay. Jadi ini adalah bagaimana uh, pergerakan secara cepat. Oke. Okay. Jadi itu perjalanan men shortcut. Antara ruang dan waktu okay. Dan itu sudah dipelajari Jadi mereka sudah mengenal yang namanya lubang cacing Atau wormhole atau black hole dan sebagainya Itu sudah dikenal Nah zaman dulu kan belum dikenal Jadi katakanlah itu adalah suatu binatang jadi Cara yang membawa, menjelaskan nah, gitu ya Sesuai bahasa kaum itu Kang ya Iya hmm. kita harus dengan berbahasa dengan bahasa kaum okay. Dan itu sebetulnya Ini ada cerita lagi ketika si portal untuk lompatan ke atasnya ke Sidratul Muntah itu sekarang sudah diambil oleh Israel di akaza atau al itu, jadi di bawah itu sudah diambil Oke okay. dan itu sudah uh, dan ternyata banyak juga korban di sana karena itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Hmm. Nah, jadi banyak juga yang meninggal waktu itu tuh. Oke. Okay. Itu ceritanya panjang. Panjang nah, sekali jadi, ternyata iya, ya. Iya. Jadi itu zaman sekarang ya ceritanya zaman 2013 kemarin lah itu sudah jadi di 10. ini sudah gali diambil dan kemudian ini banyak sekali ternyata banyak sekali korbannya. Karena ada radiasinya kan, oh. karena sampai kemarin sebelum itu, sebelum itu terbawa, itu terambil, itu masih dipakai lompatan oleh probe-probe. Itu ini pernah satu, ini Yerusalem, itu menyaksikan mereka pakai ini kan kamera cerdas, itu handphone, handphone smartphone. cerdas, itu ya, ya smartphone, dan ya. nah, mereka foto itu di video, kejadian itu di video dari beberapa sudut, dan karena banyak yang videonya itu bukan seorang gitu loh. Hmm si lompatan probe itu ke atas. Si probe cuek gitu kan bisa. ya, tapi. Ya cuek yeah. aja mereka mah. <laughs> iya, sengaja gitu kan biar kelihatan nih, oh. gitu kan biar orang-orang pada mikir. Oh, iya yeah, iya. Yeah, yeah. hmm. okay. Tapi akhirnya tetap aja itu dicangka mistis. Yeah. Hmm. Karena kita memang dijahiliakan. kan okay. Sampai sekarang kita dididik hal-hal yang sebenarnya tidak perlu otak kita itu dijali hal-hal yang nanti tidak terpakai seumur hidup. Yeah. Nah, Next. ada lagi? Lanjut iya. Kang. Penanya kedua yang masuk SMS. Dari Jajep ITB. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum. Kita semua pernah dengar tentang golok naga. Alias hmm. to to. Nah, yang katanya golok yang keras banget. Apakah golok tersebut beneran ada? Terbuat dari kerai kah? Nah, gitu aja. Sekalian tanya, apakah Tio Buki ada? <laughs> Pukulan matahari ya. <laughs> Sebelum <Sembilan> matahari. <laughs> <laughs> Huyang Sinciang itu ada. Oh, gitu. Ada partai Kaipang <laughs> itu bener ada. Gitu. Oh, ya? nah, sekalian aja ada. <laughs> Dua jam ngebahas. <laughs> Persilatan dari itu nanti, dari <laughs> iya. Tiongkok. Oke, apakah ngebahas pengarang-pengarang yang lain kan itu kan. Iya, Yung itu siapa gitu kan. <laughs> apa akhir. Apa hubungannya. <laughs> dengan... Iya, apa hubungannya dengan Koping Ho gitu. <laughs> Nah, jadi begini, e, sebetulnya dulu memang ada, dua kan terkenal adalah eskalibur, toliwongto, gitu pembunuhan pembunuh laga, terus banyak sekali di Gubangsi cari kuangsa di kita dan sebagainya. Nah itu sebetulnya itu logam-logam istimewa memang ada, memang logam ada. Logam istimewa itu? Memang memang, memang, ada. memang logam istimewa memang ada. Istimewanya istimewa apa sih? Bisa lebih keras dari logam yang lain atau punya radiasi tersendiri? Hmm. Itu memang ada di bumi kan? sih. E, dari sih. meteorit biasanya. Oh. Okay. Dari meteor, terus dibuat menjadi senjata. Hmm. atau di bumi juga ada logam namanya kraiman gitu kan itu yang di apa diproduksi oleh bangsa krairon gitu kan itu keturunan di bangsa tarks. Nah jadi mereka itu membuat logam-logam yang istimewa yang sangat kuat tapi elastis lentur gitu kan. Nah terus ada lagi gitu kan yang namanya dari yang tadi meteor itu terus yeah. ada lagi yeah. yang memang dari ini dari apa? eh dibuat memang dibuat itu dibuatnya baru itu kan dari campuran bangsa titanium dengan apalah gitu kan, jadi keras dan sebagainya. Mungkin dikasih serbuk intan dan sebagainya, jadi kekuatannya jadi lebih jauh lebih kuat dan sebagainya. Tapi yang jelas logam-logam logam-logam istimewa itu ada. Okay. Malah saya sendiri bikin logam cerdas kan. Oh iya. Ya, untuk menyerap berbagai macam listrik yang ada di udara di semua unsur alam itu baru kw 16 yang kami paling jelek dan itu juga sudah bisa dipergunakan sebagai inilah bahan-bahan yang uh, penyerap uh, pembangkit listrik pembangkit energi. Okay. Nah itu kita juga bisa bikin semacam begitu. Jadi terserah. Okay. Jadi kita mau bikin apa, bagaimana, tinggal bagaimana kita membuat itu jadi karya nyata. Jadi jangan hanya jadi wacana saja. Nah. Jadi jangan hanya jadi senjata tajam aja ternyata ya? bisa jadi teknologi. Iya jadi ya. jadi segala macam logam-logam cerdas ini misalnya bisa untuk penyerap energi dan sebagainya hmm. atau misal dibuat jadi senjata bisa ini untuk penyerap energi mitokondria kita sehingga sehingga si logam itu bisa menjadi mengeluarkan kekuatan gitu kan seperti kerudang dulu kerudang itu kan dia uh, energi dari sel mitokondria. Dari mitokondria pemakainya gitu. Ya, tapi itu harus ada pemetaan DNA. Jadi kalau misalnya dipakai orang lain gak akan bisa berfungsi. Hmm. Jadi yang sudah DNA-nya terpetakan di sana. Ada programnya, ada nanoteknologinya. Ya, ya. Nah itu semuanya memang sudah ini sudah ada zaman dulu tuh ada itu istilah-istilah pengarangnya aja yang hebat itu. Punya golok pembunuh naga, ada pasangannya kan yeah, gitu kan Itu sepasang biasanya gitu kan hmm. Kita kan sepasang untuk menetralisir Kalau misalnya si orang ini jadi berkhianat, jadi jahat oh, dan sebagainya Iya jadi gitu. senjata yang tidak terkalahkan gitu ya yeah, Karena ada lawannya Iya yeah, jadi harus ada lawannya dong gitu yeah, kan iya, Masalahnya iya. dua-duanya dipegang sama penjahat gitu ah. kan. oh, Akhirnya dia bisa merajai dunia persilatan oh. gitu kan no, oh. Nah akhirnya dia menyebarkan maut di mana mana oh. Jadi mengalahkan semua pendekar-pendekar, hmm. tapi akhirnya kalah oleh anak 10 tahun. Wui. Karena dia berguru pada Nyi Rocky dulu. Ah. <laughs> ah, jadi dongeng. Dicerpen apa Kayak Sandiwara Radio tahun berapa gitu. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Tentu ya, Pahara di Gunti uh, Laut Kidul. Cuman. Oh iya. <laughs> Pahara Laut Kidul. Jadi betul ada gak sih kan? Ya. Liong tuh? Uh, jadi senjata-senjata istimewa memang ada. Memungkin betul ya, ada. Ya, jadi, jadi memang itu dibuat ada. dari meteorit juga ada. Hmm. Jadi memang senjata seperti itu memang ada. Tapi biasanya itu dimuseumkan kalau gak dikuasai oleh kolektor. Ya. Mereka yang kaya raya, menguasai itu, dan hanya disimpan aja, gitu, tidak dimanfaatkan. Makanya... Bisa dimanfaatkan. Nggak tahu bisa, mungkin, ya? bisa dimanfaatkan buat tawuran, gitu. Ya. Suku <laughs> nggak tahu, mungkin itu. Kalau itu, oh. ya, yeah. 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 tapi tawuran bawa keris itu anti mainstream. Oh, <laughs> nggak apa-apa, oh, nggak apa-apa, Bawa keris. Kenapa, ya. kan? Iya, nggak apa-apa, asal kerisnya bisa memancarkan ini plasma, oh. <laughs> oh. <laughs> jadi yeah. keris. Crispy. Jadi ada batu dari langit itu dijadikan senjata itu memang betul ya bukan ya, kan, hanya meteor. dong Biasanya kan batu-batu ya, dari, dari atas tuh meteor-meteor dari atas tuh mengandung logam-logam tertentu hmm, yang mungkin ya. kekerasannya itu jauh lebih hebat Tapi kan katanya itu tidak bisa ditempa katanya kan Bisa Ada tekniknya ya. Ada tekniknya Satu caranya gitu kan Satu caranya <laughs> gitu kan <laughs> <laughs> Ya, satu caranya. Tapi yang paling bisa, yang paling mudah untuk melembekkan sebuah logam itu ya, sekeras apapun itu sebetulnya uh, akselerator sel manusia. Hmm. Jadi uh, apabila darah manusia itu sudah ini apa, dikikis kladnya atau bakteri purbanya itu yeah. bisa melemahkan logam sebetulnya. Cuma ini apa itu dipakai oleh empu-empu zaman dulu gitu. Oh. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi dulu kun rahasianya itu itu. Jadi empunya latihan dulu untuk mengikis keladi nah, tubuhnya. Bukan, bukan. Oh, bukan Ambil aja darahnya. Terus hmm. dengan cara tertentu si bakteri purbanya itu, tapi harus segar ya. Iya, iya. Harus segar dan melalui uh, ini dengan radiasi tertentu itu. Iya, iya. Si bakteri purbanya mati, yang keluar sudah murni darah yang punya sel mitokondria yang aktif. Nah, baru dipergunakan dengan panas tertentu untuk melemahkan logam itu. Oh, jadi bukan mistis ya ternyata. Oh, buka. Penjelasannya ah, bukan. Penjelasannya ada. Dulu itu pakai darah. Oh, kirain tuh kenapa? Gitu. Bukan, bukan itu. Oh, ada penjelasan. Ternyata darah itu bisa gitu. Ya? Bisa, bisa. Memang bisa itu berarti apalagi emang... darah suci oh, darah darah yang ada kelainnya itu mah itu mah lo batin nonton sinetron kan. kebanyakan sinetron heru, kan heru, heru. ada mete orang jatuh meteori dia terus, inspirasinya mereka tahu itu keras kan? apa gimana ya kan dicabak bukan oh, inspirasi oh, iya kan dipegang setelah dingin ya dipegang setelah bintang oh, jatuh cina di dulu oh, makan okay, begitu okay, okay. wah Kejar, bin, kejapan, iya kejapan, dikejar emang, terus emang. akhirnya dapat itu kan besar gitu kan iya. Nah dipukul-pukul pukul ternyata kuas, kuat, dihancurkan kuat, dibawa lah. Akhirnya setelah mencari ilham selama sekian tahun, gitu nah, kan, barulah gitu deh. kan. Ya. Oke. Okay. Begitu, padahal si, ya. bukan mencari ilham itu, mencari si, sinyal oh. Karena tiap orang itu, ya tiap manusia itu punya satu kelenjar pituitari di otak Oh dari si, hmm. oh. kayak gitu, ini batu buat apa Iya, jadi kira -kira 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 sebetulnya kebaraan. trail itu ya, di alam semesta itu sudah ada satu dimensi yang dimana jawaban semua pertanyaan itu ada di situ Jadi ada google di alam semesta ya, Ada, di googling ada. alam gitu kan, yeah. mbah googlenya Tapi namanya trail, yeah. jadi yeah. mbah trail namanya Trail.com gitu Ya, yeah, trail.com. T H R E L L. Bener-bener bener, bener dicari <laughs> loh. Kan? <laughs> T H E R E T H trail. T H R E L L. Oh, yeah. Jadi di sana itu semua rekaman dari semua alam dari itu tuh ada di sana. Tinggal kita mampu membacanya atau tidak. Nah, ada kuota enggak loh? <laughs> nah, kalau kita bisa membaca, ada nah itu ya? nanti jo semua jawaban tuh ada di situ. Jawabannya dalam bentuk apa kang? Teks? Yeah. Apa image? Uh, nah itu dia. Dalam yeah, bentuk right. frekuensi dan frekuensi itu harus diterjemahkan. Jadi kita itu harus saminna wato nah. Hmm. <laughs> Jadi jangan-jangan orang yang mengasingkan diri, menjauhkan diri dari mana-mana itu -mana dalam rangka mencari bukan? Itu, itu orang oh. tidak ada gunanya. Oh. Ah, karena dia tidak ada gunanya bagi masyarakat kalau mengasingkan diri begitu. Oh, mengasingkan diri. Hmm. Ya, ya, ya. Mengasingkan diri begitu tidak ada gunanya bagi masyarakat. Tendulungan Batur gitu. Ya. Masyarakat butuh pupuk. Mereka apa yang kerjain sok? cicing ya, ya. gitu kan ya, ya. itu mah orang yang tidak ada gunanya gitu ya nggak ada gebel kang ya nggak ada gebel people ya, ya, <laughs> itu dia nah. tapi trail itu bisa diakses bisa oleh diakses empu tadi berarti ya iya salah satu kelebihan karena mereka juga punya kelebihan kelebihan dari lahir biasa mereka orang-orang hmm. indigo gitu. hmm, yeah. bukan indogi ya indigo yeah. <laughs> mereka itu punya kelebihan kelebihan lah jadi okay. mereka bisa ini bisa punya daya tembus yeah. Nah, itu tapi tidak semua. Tidak semua. Makanya ada empu juga ada yang ini apa yang apa yang baik, yang ada ada kawe, -kawe nya lah. Oh, ada macam-macam oh, ya. gitu. Iya, iya. Iya, ada ininya. Ya, tapi kalau bukan empu, mungkin kan ini enggak um, sebutan aja buat pandai. Oh, boy, ya, ya. Buat pandai <laughs> besi <laughs> atau pembuat ya, senjata ya, itu. Iya. Iya. Biasa juga Memungkinkan ya, memungkinkan, kan, trial tadi memungkinkan, semua memungkinkan. itu memungkinkan karena semua manusia itu memang diciptakan sebagai khalifah, filat lagi tadi oh, kan, karena punya fasilitas yang sama ya, fasilitas yang sama dan punya ruh yang sama, nah. suruh punya ruh lah, ruh, ruh itu ya, jadi ya. ditiupkan, satu yang tidak diciptakan oleh Allah itu kan ruh, kan ya, ruh ya, itu kan ya. ditiupkan, ya. jadi tiap manusia itu terhubung dan sama pencipta, kenapa tidak pernah membiarkan sama pencipta membimbing kita gitu hmm. loh. Angker balik di kadinya, iya, gitu kan? Iya. Berarti tadi itu walaupun fasilitasnya sama, mungkin settingan casingnya yang beda Bukan ya. Usahanya Bukan usahanya yang beda. Usahanya yang beda, <laughs> usahanya usahanya yang, beda <laughs> yang satu mambung usaha, yang satu malas kerja, yang satu mau <laughs> ingin nanya aja gitu. Panas. Ya ada lagi pertanyaan. Ada Oh topiknya beragam ini ya Oke Sampurasun Rampes Dari Edi di Setiabudi Bandung Kang Diki Ini dari, -tanya dari Bandung ya? Belum ada yang dari Jepang? Belum Yang dari Kang. Jawa? Yang lain-lain belum ada ya? Belum hmm? Dari Bandung semua ya? Boleh. Kang Diki Punten mau tanya Kenapa di zaman sekarang banyak yang selingkuh? Tega meninggalkan pasangan resmi dan anak Kenapa tuh Kang? Emang zaman dulu enggak? Nah, hmm. harus 4N <laughs> Oh, zaman dulu juga ada tuh. Cuma zaman dulu belum seterbuka sekarang sama aja. Sama oh, sama aja dari dulu juga. Iya, uh, uh. jadi nggak banyak orang yang aja. tahu kang ya. Sama aja dari zaman dulu oh. sampai sekarang sama aja. Jadi udah beres, <laughs> <laughs> Jawa selesai. Jangan nanya zaman <laughs> sekarang, zaman dulu itu. Pernanyaan Tiap kenapa, zaman ada. Kenapa? kenapa tuh kang? Jadi dulu kang kalau gitu? Ah itu masalah manusia sendiri, itu kan yang pilihan mereka mau selingkuh atau enggak. Okay. Jadi tiap semua zaman juga ada, cuma kalau zaman dulu kan enggak se seperti sekarang nih. Medsos -med di mana-mana gitu kan. Yeah, ke-publish jadi ya, kan ya. Ah, ke-publish belum ada CCTV kan zaman dulu <laughs> mah ya. Iya, Nah, yeah, yeah. sekarang mah kan, kan sudah ada CCTV di mana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagainya. Huh? Jadi yang salah mah ya kita juga sih. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke. Sebentar, banyak mulai banyak masuk. Yeah. Ditanya dari jauh mana masuk? Dari Madiun. Heeh. Oh. <laughs> <laughs> oh, apa? Jeruk Madiun tadi? Kang Januar dari oh, Madiun. Okay. Samprazan, Kang. Oh, Ada lingga yoni atau patung-patung yang kadang-kadang beranomali magnetik? Yeah. Eh, apakah lingga yoni tersebut buatan Lemurian ataukah kerajaan? Belum tentu, belum tentu. Padahal patung Lingga Yoni tersebut ada kalanya berdampingan dengan struktur bata merah, jadi kayak beda zaman. Iya iya iya, ya. memang itu kan bisa dari beda zaman yang berbeda, misalnya itu bisa dari Lemuria atau bisa di mana saja, karena bahan-bahan untuk membuat patung yang beranomali magnetik itu itu bisa dari mana saja, bisa dari pecahan-pecahan Dorval, begitu kan? Kan pecahan Dorval juga mengandung anomali magnetik. Iya iya. Nah itu jadi. Jadi, tergantung dari uh, tempatnya di mana, harus lihat dulu lah kasarnya. Oke, okay. nah, baru dari sana kita bisa uh, mempelajari dan menelusuri ini. Dari mana itu bisa di carbon dating juga, kok. Hmm. bisa di carbon dating, bisa -carbon dating kan juga, ya, ya. jadi bisa diukur nanti umurnya berapa dan sebagainya. Nanti bisa hmm. kelihatan, nanti tinggal carbon dating aja lah. Mahal kan, kaburnya memang mahal kan. <laughs> <laughs> ya, modal 4 n, kang ya, itu, kang. juga Oh, bukan enggak <laughs> juga. Satu sampel cuma seribu US. Oke. <laughs> seribu <laughs> US. Pakai beta analitik. Itu kalau dikirim ke Miami ya. Nah, tapi di sini juga ada, tapi katanya ada sih belum beta, ya. katanya belum beta hmm. analitik. Tapi nggak tahu ya sekarang ya. ya, ya. Mudah-mudahan sekarang sini sudah. Di sini lebih canggih. Jadi nggak jauh-jauh harus ke Miami kirim ke sana. Kirim sampel. Hmm. Siap. Lanjut, kang ya, pertanyaannya. Samprazan Kang Diki, Tapi Kang Romi, Kang Lutfi. Saya Ades Cianjur. Punten mau tanya, Ades saya orang lembur itu. Ades, oh, <laughs> iya, nah, kan. iya. <laughs> Saya dulu waktu sekolah dasar pernah sakit panas parah. Siapa? Saya, siapa yang nanya? Ah, <laughs> panas, panas. <laughs> Astagfirullah. <laughs> ha, langkah. Saya dulu waktu sekolah dasar <laughs> pernah sakit Panas parah. Kemudian, emang, emang ada yang baca ad kursi di sana. Ya, <laughs> terus nih kang. <laughs> nah, terus 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 ya. Aduh kang, jadi figu, mau meluruskan diragu nih kang. Kemudian ketika <laughs> Kemudian. setengah tertidur, pikiran serasa berjalan di sebuah garis gelombang, hmm. seperti ada yang di layar alat cek nadi atau detak hmm. jantung hmm. di rumah sakit. Hmm. Turun naik datar. Hmm. Apakah itu gelombang DNA? Kenapa bisa seperti itu, Nuhun Atau gelombang halusinasi? Uh. Karena memang kadang-kadang kalau lagi panas itu ada beberapa kemungkinan bisa karena pituitary aktif jadi sinyal dari alam itu bisa terserap atau dia berhasil halusinasi gitu kan atau berdelusi atau dia salah ini apa salah persepsi tentang sesuatu jadi otaknya itu merespon sesuatunya itu dengan salah kan kita nggak tahu Apalagi ini sedang dalam keadaan sakit. Memang badan itu panas kalau misalnya sedang menghadapi virus gitu kan? Iya. Ya. Jadi itu mekanisme tubuh. Ketika kekebalan tubuh naik, yaitu panas karena ada bakteri atau virus yang masuk. Nah di sana kadang-kadang ini juga apa si pituitari ini juga jadi kadang-kadang suka jadi aktif atau meningkat gitu. Hmm jadi iya ya. Bisa ya. hmm. pernah punya teman setelah sakit panas selama hmm. jadi lebih sensitif gitu. Iya, ya, mungkin kan itu ya. Saya, saya cepat tersinggung gitu. <laughs> oh, saya baru mau ngomongkan itu. <laughs> Kapilah, gampang nyeri hati. Baru dikeroyok lagi nih, Pak <laughs> Ya merasakan hal-hal di -hal tubuh lah gitu. Ya, ya, Apakah ya, ya. feeling atau apa? Ya, ya gitu. biar, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, Biasa feeling ya. dog celentong saya asa jagung. Aduh, apa nah. itu apa itu? Oh itu sejenis buah kurma <laughs> yang tumbuh di pohon toge. Enggak-enggak gitu. jadi begini. Jadi itu kadang-kadang unsur objektivitas itu harus diuji lagi. Gitu. Hmm. Kita tidak bisa Merasa begitu saja. Iya, tidak bisa begitu saja. Tapi tolong lihat pengulangannya seperti apa karena pengulangan-pengulangan pengulangan itu harus tercatat dan dicatat gitu okay. Jadi kalau misalnya tercatat berarti ada orang pernah punya kejadian yang sama, misalnya begitu kan. Nah, kita tinggal cari teman, ini sama enggak dengan, oh, ini, dengan ini dengan ini dengan ini? Okay. Ya, gitu. Jadi kita kalau misalnya sama, nah kita bisa berdiskusi di sana. Oke. Okay. Tapi yang jelas eh uh, ini bisa subjektif atau bisa objektif, gitu kan. Oke. Okay. Ada dua kemungkinan. Ya. Yeah. Nah, tapi memang banyak juga yang, ini yang berhasil halusinasi itu subjektif gitu. Tiba-tiba melihat kuda datang kedebok, 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 kedebok gitu, holograf yeah, yeah. gitu kan, dia lagi sakit panas, terus misal dia lagi apa, lagi apa, itu bisa saja. Tapi bisa saja dia masuk ke dimensi yang lain, hmm. jadi penglihatannya itu bisa intradimensional, tapi itu uh, harus tergantung orangnya juga. Hmm ketemu Kang Diki itu. gitu ya mimpi, nah, <laughs> kan di dalam mimpi Nah, ketemu Kang Diki dikasih ilmu gitu. Wah. Oh, iya, iya. iya. <laughs> belakang, belakang Diki lagi sibuk yang lain Kang ya. <laughs> ya. ilmu apa cerna? Ilmu apa? Entahlah. <laughs> <laughs> ya Nih. saya nanya ilmu apa. Gitu. Lalu <laughs> tuh ya buka topik tamu menjawab <laughs> Skip skip skip. Ya, ya, ya jadi nah, itu objektivitasnya it. perlu eh iya. objektivitasnya ya, perlu. Ya harus ini dulu, harus dilihat dulu karena ya kalau bisa ada semacam begitu kita bisa lihat langsung dari sana gitu kan. Ya, apakah sensitifnya itu benar mm, 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 itu sesuai kenyataan, sesuai iya. fakta atau Terus hanya Terus, perasaan kesehariannya seperti apa dan bagaimana? Kadang-kadang mm. anu -kadang lobang ngalamun gesok gitu. Oh, <laughs> tapi ada juga yang tidak pernah ngalam, yang tidak ini membayangkan sesuatu dan melihat sesuatu yang tidak pernah dilamunkan sebelumnya gitu kan. Lihat aja lah kalau saling muncul di lamunan. Hmm. Berarti itu lebih banyak subjektifnya. Kalau itu tidak ada sebelumnya. Dan berbeda sebelumnya, malah tidak terfikirkan sebelumnya. Kita kaji sama-sama gitu, okay. itu ya kata kuncinya. ya kita siap. kaji sama-sama. Oke, okay. sok kesiniin aja pertanyaannya. Nanti kita bahas, dan kemudian kita ini kita lihat gitu kan. Oke. Okay. Sini aja lah. Langsung ya Sabtu yeah. Minggu Kang ya. Siap. Yeah. Next. Kalau Twi silakan. Oke. Okay. Samprajan, Sampurasun, Trio Lemurian, Rampe. So. Rampe. <laughs> Kang Diki, Kang Romi, Kang Lutfi. Coba coba. Trio <laughs> Lemurian. Oh gitu. <Yeah. laughs> Untung lain tiga darah bala-bala. Sini tahun 70-an hari. Boyband baru ya kan. <cuk> oh boyband baru dia. <cuk> yeah. Nah ini. Kang Diki, kalau nah, pada Trio Labi lah. <laughs> Dari Irfan di Cibadak. Kang Diki mau nanya, apakah ada kemungkinan sejarah berulang seperti kaum dahulu yang sudah dibinasakan? Mengingat di siapa? Hah? Di siapa? <laughs> dibinasakan. <Hantes> siapa? <laughs> Gak tau. Dibinasakan. <laughs> Mengingat sekarang kerusakan di muka bumi sudah di mana mana Nuhun Kang Diki. Ya iyalah, sejarah selalu berulang. Jadi dibinasakan tuh karena apa Kang? Uh, karena semuanya sudah jadi lebih sesat dari hewan ternak kan kata di al puluh 179 mah. Teknisnya kenapa tuh? Teknisnya karena mereka membuat kerusakan. Kerusakan itu oh. dalam artian karena mereka terus serakah sehingga mengeksploitasi bumi-bumi itu terlalu jor-joran begitu. Terus mereka punya sifat-sifat yang tidak bagus antara sesamanya berantem terus, perang terus, saling menjelekan terus itu mengeluarkan frekuensi yang tidak baik untuk alam. Oh. Okay. Manusia jadi manusia itu sendiri kan? Iya, kan? kebencian itu ditangkap oleh alam loh. Aduh. Jadi, Jadi frekuensi itu ya? keluar, ya hmm. dipantulkan lewat ionosfer, lewat dimensi lain dan sebagainya itu akhirnya menular ke yang lain. Karena rata-rata orang itu lebih suka membahas, membalas kebencian dengan kebencian. Pada hmm. ajaran agama itu membalas kebencian itu dengan kasih sayang, kan ya? Wah oh, itu ya ajaran agama berat uh, uh, sekali. Iya. <laughs> Aduh, itu. Tapi kan lihat akhirnya sekarang kan kebencian dibalas kebencian. Jadi agama apa yang mereka anut? Nah entahlah. Benci, Makanya saya ya. tidak membahas membalas kebencian dan kebencian. Hmm. Karena agama saya mengajarkan membalas kebencian itu dengan kasih sayang gitu kan. Yeah. Jadi kalau misalnya orang yang membenci saya, haters-haters itu meminta tolong ya saya bantu gitu kan. Hmm, gak dibalas Kang ya? Kesempatan, gak akan dibalas. Gitu. Gak akan kesempatan. dibalas. Eh uh, kuaing dikekeak gitu kan. Kekeak <tuk> balik. <tuk> Jadi kan. no kekeak gitu kan. <tuk> <tuh. tuk> Oke. Okay udah itu uh, segitu, kan? lagi. Ada Kang, <laughs> saya masih pengen ngakak tr Trioli Murian. Ya tuh. Ya, nah, ya, ya, apa kan, ya, tapi tapi <laughs> bentar-bentar ya, sebelum Jadi binasakan itu karena bisa karena apa ya? rata rata itu apa, karena, karena ini air. bisa karena flare matahari itu oh, kan. Gitu. Bisa karena katastrof atau banjir yang sangat besar karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan di planet bumi misalnya mengembangkan sesuatu yang merusak misalnya sekarang nuklir misalnya es mencair gitu ya, misalnya atau misalnya itu pemanasan global dan sebagainya karena mereka membangun sesuatu yang membuat kerusakan kan hmm. terus ini apa bom-bom atau senjata-senjata bom, pemusnah massal semacam begitu kan ya itu masalah sendiri Ih, saya jadi gemes kan hmm. kenapa sih orang-orang <laughs> tuh malah membuat seperti itu kan nah itu dia <laughs> kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu yang ini yang memajukan umat, kenapa kita harus membuat senjata gitu ya? Nah, itu loh. Nah, alasan mereka kan untuk perdamaian. Aneh ya. Perdamaian dengan senjata gitu loh. sudah kalau bisa kalau. Nah, justru perdamaian itu harus dengan kasih sayang kan ya? Betul. Nah, jadi terserahlah. Oke. Jadi itu pilihan mereka. Tapi kalau misalnya mereka menyerang, kita mampu membelah diri kok. Next, 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 next. Siap, Kang. Langsung lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samprazan. Dari Putri Bandung. Kang mau tanya, di film dan cerita-cerita barat, banyak yang membahas tentang distrik 13 atau elemen ke-13. Apa yang spesial dengan 13 atau angka 13, Nuhun? Yang spesial itu kesepakatan aja. Hmm sepakat aja itu bisa dia diajarkan kasial kan? Iya iya iya. Tadi ya, tertipu ya. dulu film horor. Itu kan kesepakatan. Hmm, okay. Karena 13 itu satu tambah tiga adalah empat dan empat itu kursi katanya mati itu gak kemana-mana. Itu berdasarkan feng shui atau misal feng shui gitu kan atau 13 itu misalnya uh, ini apa? Celaka 13, itu mah kesepakatan lah, itu uh, mah istilah-istilah. Jadi saat sanksi kesepakatan itu begitu dipercayai, makanya itu yang terjadi kan ya, karena mantul kemarin mana-mana ya, tersugesti. Itu, kan, ya? Ter oh iya iya, tersugesti Sugesti. kan ya. Orang tersugesti. Katanya kemarin kan saya punya mobil tuh, nomornya 4 itu kan, hmm. D4 yeah. HM. oh cina itu mah. kalau masih halway cina Buktinya saya enggak. Hmm. itu biasa aja gitu biasa. kan, hmm. karena tidak tersugesti gitu kan, tidak tersugesti. Ada angka hoki katanya, ya, karena angka oh, hoki, hoki harganya berapa? 200 nomor juta HP, gitu kan, nomor mobil, iya, sembilan, q, 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 q gitu atau kan, atau ada angka tertentu nggak boleh jadiin lantai gedung gitu ya. Nah, iya di lift tuh loncat, ya, loncat, di gitu kan, kenapa nah, saya bingung iya, iya. oh, tiba-tiba kok ke lantai 5 sih gitu iya, iya, kan, iya, 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 tiba-tiba kok ke lantai 14 belas, tidak ada lantai 13 belas gitu kan, iya, iya. Awalnya iya. dulu saya bingung kan mm -hmm. itu kan kepercayaan dan itu kesepakatan loh. Rata-rata mm. di gedung-gedung itu kan seperti itu. Yeah, yeah. Lihat tuh, kalau misalnya kita masuk lift dari lantai tiga ke lantai lima, gitu. oh, kayak saya gitu nanya gitu. Kenapa akhirnya? Mm -hmm. Kenapa? Ya, ya mana siapa? <laughs> <malam. laughs> Bukan kenapa bisa begitu? <laughs> <Mas>, Pasal <laughs> mana lantai empat? <4? laughs> Kembalikan. <laughs> Yeah. Paling juga hubungannya, oh tidak ada hubungannya dengan keamanan pak oh. <laughs> Itu karena saya juga tidak tahu pak justru yeah. saya ingin bertanya pada bapak yeah. <laughs> Mengapa nice. angka 4 itu seolah-olah angka sial nah, itu Mengapa kan. angka 13 itu seolah Jadi 13 kan tuh digabung jadi 4 ya Satu tambah tiga ya Satu tambah 3, 3, ya. 1 tambah yeah, 3 jadi empat gitu kan Terus empatnya sendiri Nah itu saya punya itu Yang mobil itu yang yeah, gak ada, kan. yeah. ada masalah Gak ada masalah belum pernah nabrak itu mah? belum pernah ya. tapi Atau... ditabrak pernah. Ah. <laughs> pas mundur itu jadi keteladuran itu mah. Ma. Yeah. jadi kenapa nyalahin orang lain sedangkan itu kesalahan dari sopirnya gitu loh. iya. Yeah. Huh. pembenaran lagi yang pembenaran. Kan, ya. jadi nyalahin angka kan? iya yeah, iya. Yeah, yeah. menyalahkan angka. makanya nanti berani nggak kita bikin gedung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas terus kesana. Murut, gitu. emang emang nggak pernah kebakaran tuh gedung yang nggak ada angka 13? belas? Oh iya perlu dicek juga ya. E, iya, lihat tuh banyak iya. kan kebakaran gedung, oh. tapi tetap di sana enggak ada enggak ada angka 13 kan? Iya, iya. Kehuruan kene ya, sama kebakaran <laughs> tetap diruntuhkan. Terus itu menara kembar tuh yang ke waktu itu 911 iya. di sana. Ada enggak angka 13 di sana? Kalau misal enggak ada, anggar itu enggak kapal gitu kan. Apa apa? karena di bom itu mah, di bom di ya, di Dari bawah kaki-kakinya itu dihancurkan. Iya. Karena kalau ditabrak kapal mah akan seperti itu. Jatuhnya ke bawah nah, nih, Kang. Iya. Di ini ke bawah kan Bruce ke bawah memang niat itu mau dihancurin. Hmm. Jadi bikin aja cerita teroris dan sebagainya, itu mah konspirasi. Itu hasil dari 4N lagi ya, bisa begitu. Iya. Begini. Kan penasaran kan? Tadi kan sugesti nih Kang, misal nih, segedung ini cuma saya yang percaya bahwa 13 sial gitu kan. Apakah gedung ini karena sugesti akan terjadi sesuatu, tapi yang lain gak percaya gitu. Kan banyak nih penduduk di gedung ini. ini iya, iya. Yang lain kan gak percaya. Si Sugestinya pak kuat-kuat tuh gimana? Masalahnya gitu? bukan gak percaya lagi mereka mah gak peduli. Ah. Hmm. Tidak oh, okay. peduli mau pakai 13, mau pakai 4, ah, mereka mah tidak peduli, penting nyampe ke lantainya gitu yeah. Lantai berapa? 15, nyampe Tiba-tiba tidak ada 13, tiba -tiba nyampe ke mandeg okay. gitu, enggak gitu kan oh, okay. ah, Tidak peduli mereka mah, paling pertanyaannya juga sepintas Loh, kok enggak ada ini? Sudah selesai, enggak dipikirkan lagi kan yeah. Jadi sebetulnya kebanyakan yang tidak peduli Jadi kalau selain angka, misalkan kang berkunjung ke satu daerah tertentu, dipercaya kalau pakai baju warna apa Nanti hal buruk bisa terjadi gitu atau ke daerah tertentu melakukan sesuatu apa itu betul gitu Ya mungkin aja misalnya ke pantai selatan pakai warna hijau gitu ya terus mojai gitu ya Karena begitu tenggelam itu kan kelihatan seperti jadi seperti ganggang laut kan Jadi seperti hijau disangka ganggang laut ya padahal ngambang di dalam teh Bukan ngambang ya, udah tersangkut gitu, disangka geng-geng laut kan warnanya hijau geng -geng gitu. gitu. Lah, ya. iya. Nah, semacam begitu, jadi sebetulnya itu ada alasan-alasan tertentu, tapi orang-orang zaman dulu itu kalau dijelaskan semacam begitu, nggak ngerti. Ya, ya, akhirnya, akhirnya yang kayak ku kelong, nanti roroki dulu, dan, dan sebagainya. Banyak, iya, iya, gak banyak nanya kan, berhenti. Ya, ya, jadi iya. akhirnya orang-orang kan nurut, kayak gitu-gitu, ya, iya. mah ya. Jangan keluar karena ada sandi kala. katanya. Ya, ya. Jangan duduk di Lawang Pintu, iya, cuman. karena itu nonton jodoh, ah, iya, iya. iya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi sekarang tuh masih loh yang seperti Padahal itu. Padahal ada sesuatu ada. di balik pelarangan iya. itu ya. Cuma biar gak banyak iya. Iya, ya, jangan beri di pintu. Itu karena ngalahin jalan orang kan ya. Kalangin jalan. Bantau ya bilang, jangan didudukin. Bantau jangan didudukin. Karena itu kan buat kepala. Kalau didudukin kan baunya. Dia pakai <laughs> kepala Bukan <digabungan> bau. Kemudian <laughs> gitu Terus. Dan ada sedikit cairan. Pertanyaan nah buat ambulan kan. Ya, soalnya bantal orang tanya. Oh ya, tadi diukan. Kita gak tahu gitu. Dan akhirnya ada pasiat. Bukan busiat lagi. <laughs> pasiat. <laughs> Kalau maksiat itu lain lagi. Okay. Itu banyak ya bahasa. Ya. <laughs> Siap. Jadi coba selidiki ya. ya. Mitos, iya. Mitosnya, banyak ya. itu banyak penjelasannya. Kalau sandi kala. Sandi itu kan tanda. Kala itu waktu. waktu. Jadi sandi. memang tosarepna gitu sudah tanda waktu. Anak-anak harus pulang kalau magrib. Iya gitu kan. ya, nanti dirawu kelong oh, gitu okay. kan. Pada Kelong itu kegelapan gitu kan, hmm. jadi udahlah di rumah gitu kan, di sana ya, kan bisa dipakai buat apa dan sebagainya bukan hanya istirahat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tifan. baik gitu hmm. kan, jadi itulah sebetulnya itu filosofi filosofi itu gitu kan, ya. seperti misalnya di Bali ada benda-benda yang ini purbakala benda yang baik itu kan dikeramatkan, okay. disucikan, tapi kan terjaga kan akhirnya. Iya, ya sampai ratusan tahun. Iya, terjadi. Nggak ada orang yang berani pegang takut kena apa kenapa Iya, gitu. kata, iya takut iya, kena iya, ini, iya. takut kena kutuk, takut iya, iya. kena ini Mungi gitu piraun, kan. Firaun begini begini iya. begini katanya mm -mm. gitu, punya kutukan, kutukan iya. mumi. Mm -mm. Padahal itu tuh dari bakteri-bakteri yang begitu kena sinar matahari jadi aktif. Hmm. Biar gampang menjelaskannya. Nanti ada iya, kutukan, kutukan mumi, Kutukan gitu, Daripada ngejelasin bakteri. Kutukan faraoh katanya. Iya, iya, iya. Nah, semacam begitu. Jadi semuanya ada penjelasannya sebetulnya, logika-logika semacam begitu. Tapi tetap saja di gedung-gedung yang misalnya tidak yeah. ada angka 13 juga, tetap saja kehuruan kan, kalau karena oh, keterlodoran yeah, yeah. manusia dan sebagainya. Tetap diruntuhkan gitu kan. Betul. Tetap ini jadi nggak laku. Yeah. Nah, ada lagi? Uh, ada lagi. Silahkan, Kang Lutfi. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Diki mau tanya. Boleh Mengenai sel mitokondria, mm -hmm. saat kita melakukan latihan, mm -hmm. maka seringkali muntah. Apakah ini hal yang wajar ah. atau memang terdapat penyakit dari nah, hari di Madiun Jawa Timur? Itu bukan karena sel mitokondria. Oke, muntahnya kenapa itu? Itu karena asam lambung aja yang berlebihan. Oh. Jadi sepertinya itu ada masalah di lambung. Jadi sarannya, dia pas latihan tuh lebih banyak nafas perut aja. Rasakan hawa oh, panasnya di perut. Hmm. Gitu kan karena sel matiun. mitokondria itu, itu akselerasi sel, itu untuk energi. Jadi biasanya kalau muntah-muntah dan mual-mual itu biasanya itu dari lambung ada masalah. Kalau tidak, itu dari keseimbangan di otaknya ada masalah, gitu. Hmm. Nah jadi sebaiknya nafas perut dulu aja Rasakan hawa panasnya di perut selama mungkin hmm. Sampai panasnya itu nyelakit Nah baru sa oper-oper salur-salur Ke dada, ke tangan, ke punggung Bentar. Ini berhubung orang baru, nyelakit itu gimana? Yeah. Nyelakit Se sejenis buah kurma Yang tumbuh <tuk> di pohon pagi <tuk> <tuk> Nyelakit itu panas yang amat sangat ya, ya. jadi terasa tapi panas yang amat Pada yang batasan tertentu dia akan menjadi hangat hmm. Ada titik tertentu di mana tubuh kita itu Sudah menjadi imun dan sudah merasa itu Seperti hawa panas biasa Karena tubuh kita akan menjadi carrier Okay. Seperti racun, ular mah tidak keracunan kan meskipun racunnya ada di mulutnya gitu loh. Iya ya, king cobra bawa bisa gitu. Iya tapi bawa bisa kemana-mana. Tapi dia gak keracunan kan. Mulut kita bau, hmm. tapi kita nggak ngerasa bau pan. Kubatur yeah. mah kambuh pisan tapi kita mah cuek. Orang-orang ya, kan? ya, pada kan kita carrier. Gitu ya Iya, karena kita carrier, carrier si baunya itu sendiri. <laughs> <laughs> tapi kadang merasa juga bau kan. <laughs> <laughs> iya iya. Iya, tapi kan cuek Iya cuek yeah, cuek Kan aja <laughs> Tapi baturan batur alergi <laughs> Langsung, langsung ngelepak Bawa masker gitu Nah ada lagi Oke okay. yeah. Next, Kang Romi Oke, okay. Assalamualaikum Kang Diki Waalaikumsalam Saya Rahmat dari Padang Mau yeah. tanya Kang Saya belakangan ini tertarik Oh Rahmat dengan... dari Padang Iya Kang Ada Rahmat dari Bandung Iya yeah. Nah ada Rahmatan Lil Alami Nah <laughs> ya, <ada. laughs> Kenapa setiap saya baca <laughs> Kang Riki ini, ini, nasional itu, oke kan Saya nadanya itu yang mengundang <laughs> mau tanya Kang, ya, mau tanya saya belakangan benar. ini tertarik dengan yang namanya telekinesis Kang. telekinesis pertanyaan saya, apakah telekinesis itu benar-benar ada Kang pada orang-orang sekarang? Kalau ada, bagaimana teknis dalam telekinesis tersebut Kang? Terima kasih. Se sebetulnya telekinesis itu sudah dikembangkan dulu itu ada yang namanya Nina Koligina dari Rusia ya, jadi K KGB itu yang namanya agen-agen rahasia Rusia itu dulu mengembangkan yang namanya orang-orang berdaya ini. Hmm. Jadi bagaimana mereka bisa membunuh dari jarak jauh gitu loh. Oh. Jadi mereka mengembangkan agen-agen yang mutant-mutant -mutan ini yang punya kemampuan XX ini, X men yeah. X girl, X woman gitu kemampuan kan. Kemampuan-kemampuan yang apa? Yang lebih ini, linui lah. Nah, mereka bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan mata-mata atau spying. Hmm atau kalau istilah Marvel Agent of Shield Inhuman katanya. Hmm. Nah, itu sampai sekarang itu masih ada loh, masih dikembangkan orang-orang yang punya daya daya semacam begini. Nah, cuma jaraknya masih belum bisa jauh telekinetiknya. Tapi ada juga yang jaraknya jauh gitu kan. Nonton Carry kan ya. Sailor ke? Bukan Carry oh, yang iya. bisa telekinetik yang itu yang jadi tungtungnya jadi pada mati semua. Nah, itu pyrokinetik dan sebagainya itu ada. Sebetulnya ada telekinetik itu ada dan kita bisa mempelajari itu telekinetik itu bisa bisa kan bisa bisa membakar dari jauh itu menggerakkan benda dari jauh gitu kan dan sebagainya bisa itu bisa itu Oh iya iya, telekinetik. Ada pirokinetik ya dari Pirokinetik ya gitu, bisa gitu ta. Iya iya bisa super. kayak gitu. Atau misalnya telekinetik, misalnya membuka ini yang namanya awan gitu kan, biar tidak hujan. Iya gitu kan. Telekinesis gitu kan. Atau iya. misalnya Memindahkan, bisa mengatur hujan dan sebagainya gitu. Itu avatar-avatar itu kan telekineter, telekineter semua. Ah, pengendali nah, ya. eh, pengen angin. Karena pengen manusia itu halifah filat dan semuanya terhubung gitu loh. Oh. Hanya kita tidak bisa memanfaatkan kehalifahan itu pada diri kita sendiri. Semua terkonek kok dengan alam. Unsur air kita bisa mengendalikan airnya. Unsur bumi kita bisa mengendalikan buminya gitu kan. Okay. Unsur api kita bisa mengendalikan apinya. Dan sebagainya, unsur udara atau angin kita bisa mengendalikan udaranya. Wajar kita bisa mematikan sesuatu dari jarak jauh, bisa begitu kan? Nah itu tidak susah karena pengendali angin, pengendali air, pengendali udara itu kayak avatar lah. Nah jadi ada itu telekinetik itu ada dan bisa dipelajari dan itu sudah dikembangkan oleh agen-agen rahasia gitu kan? makanya banyak juga yang dipakai gitu, yang istilah mereka itu kau itu tuh inhuman dan sebagainya yeah. atau istilah alien, mereka kena darah alien dan sebagainya enggak sih sebetulnya enggak seperti itu, harap pada dasarnya manusia sendiri ada keturunan alien, alien itu apa sih gitu kan, alien itu orang asing artinya, ya Nabi Adam kan diturunkan dari surga kan ya, berarti Nabi Adam teh alien di planet bumi ya, pendatang ya, pendatang ya orang asing lah illegal alien, ya, percaya, percaya berasal dari surga gitu. uh. Ya orang-orang beragama percayalah ya bahwa yang namanya Adam itu dari surga. Iya, iya. iya. Bukan asli dari bumi. Ya. Iya, tapi itu malah likir gitu. Oke. Okay. Gimana hmm. teh? Next, next. Next, siap. Silakan Kang Lutfi. Oh, saya. Oke, okay, siap. Eh uh, dari Fakih di Bandung. Samprazan. Kang Banyak orang yang percaya akan mandi -pancuran, di pancuran-pancuran gunung di gunung-gunung atau istilah gaulnya pancuran tujuh akan mengabulkan permintaan dan banyak yang mempercayainya. Apakah memang ada air yang membuat akselerasi sel menjadi lebih baik ketika dimandikan? Bukan orang yang mencari pancuran di tujuh gunung itulah ya. orang yang punya motivasi yang sangat kuat. Oh, gunung oh. dinaikin ya, gunung-gunung. Iyalah hey. mereka kan punya akhirnya mereka mereka mencari itu akhirnya mereka termotivasi akhirnya mereka mendapatkan filosofinya. Jadi tabah gitu ya menempuh perjalanan di gunung. Stagal. Akhirnya mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Oh. Jadi perjalanan ini itu yang membentuk Iya, oh. filosofi dari perjalanan itu sendiri akhirnya kesadarannya muncul. Iya. iya, iya. iya. Berarti kalau sekarang saya buat cerita dan disebarkan bisa jadi juga kang biar orang lain tambah. Iya. <laughs> iya. Iya. Oh, iya. Iya. Jadi rata-rata cobalah cari tujuh air terjun dari tujuh gunung maka engkau apapun yang kau mau engkau akan akan bisa terpenuhi katanya. iya, iya. Nah itu kan mereka carikan itu kan. Ketika pencarian itu akan menggembleng motivasi pada dirinya sendiri. Nah jadi sebetulnya yang memberi ilmunya itu motivator-motivator yang hebat gitu. Dan yang membentuk mereka proses yang mereka jalani proses ya? Proses mereka jalani. Bukan si airnya. Iya dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya mereka sampai yang ketujuhnya. Yeah. Kan itu sudah banyak perjalanan tuh. Bisa yeah, yeah, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Yeah, yeah. Nah dari sana mereka belajar. Dan akhirnya mereka ngerti. Sebenarnya. Bahwa sebetulnya bukan air ini yang membentuk karakter dan membuat ini menjadi... Berhasil itu bukan, tapi setelah perjalanan ini Mereka mendapatkan ilmu Mendapatkan semua pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk Mencapai tujuannya Oh ternyata ini begini, oh ternyata dari kesulitan ini Saya akan seperti ini, ini, ini Oh menghadapi harimau itu seperti ini Oh menghadapi ular besar itu seperti ini Oh ternyata Ditanya malaikat itu seperti ini, keburu maut Keburu maut Ya itu lain ya <akan> <t Lain ada> Gitu Kang Fakih ya tadi ya Ya siap tapi nah ini oh, tapi tapi ada, ada lagi jalan, ada jalan, lagi lanjut lanjut gimana ada tapi lagi. nah misalnya orang itu pengen jodoh katanya harus di tujuh pancuran eh bikin pancuran 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 tujuh biji oh, di satu okay. tempat nah di ujungnya itu ada yang jomblo juga sih nah <laughs> akhirnya antara jomblo dan jomblo ketemu gitu oh akhirnya dapatlah jodoh di sana yang jomblo yang jual pancuran kan? Bukan. Oh, bukan. Sesama itu ponakannya. <laughs> ponakannya. <laughs> <laughs> Oke, okay, gini aja ya, mitos. Oh, iya. telah dibuka pancuran iya. ajaib gitu ya. Iya, karena Orang yang cari siapa? jodohnya itu pengusaha sukses yang gak laku-laku gitu. oh, Iya. <laughs> Makanya dia ngejodohin sama ponakannya. ah, itu mah. Itu mah iyalah itu mah. Dongeng lagi. Itu mah bukan. Itu mah apa? Uh, modus, modus. 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 Okay. Modal usaha modus teh. Oke, okay, next, next. udah usah. Udah udah tapi oh oke. Saya sama kalau <kalusin>, <laughs> ini lu ya. Tapi sebetulnya boleh flashback sedikit yang kemampuan bunuh jarak jauh itu apa yang tadi direkrut jadi agen rahasia membunuh lawan jarak jauh? Apa itu yeah. sama kayak istilahnya santet gitu kan? Apa gimana? Beda. Uh, beda teknik, gitu sama? Ada macam-macam sih ya. Oh ada ternyata tipe-tipe gitu ya. ada, ada tipe-tipe ada santet yang dibantu oleh makhluk-makhluk astral itu ada juga. Ada santet yang dibantu teknologi, juga ada. Oh, gitu ada ya? Kan. Nah, ada, teknologi. ada. Dulu kan Rusia mengembangkan itu senjata untuk membunuh dari jarak jauh, hmm. menggunakan gelombang microwave. Edun, hmm. uh, microwave itu, diarahkan ke kedutaan. Kedutaan lawan. Di ya? ada dokumentasinya tuh. Oh gitu. Nah, efeknya? Terganggu. Apa? Jadi mereka nggak bisa konsentrasi. Akhirnya serangan jantung meninggal. Udah jadiin percobaan ya, hmm. <laughs> lawannya. <laughs> ya duta lawannya. Iya, duta-duta ini, duta-duta Amerika dicari. <laughs> Seru. Tapi itu kata orang Amerika ya. Tapi memang alatnya juga ada sih. Alatnya juga ada itu pakai microwave gelombang mikro Santai yang teman -teman. sekarang dijadikan itu untuk seluler seluler kan tuh, iya BTS. bts bts itu oh. kan gelombang mikro. Nah kalau misalnya 10 watt aja di sana itu ayam bisa matang tuh, simpan aja di depan tuh, mm -hmm. itu bisa matang di sana. Berapa watt lah kita kita, jadi gelombang itu tuh itu bisa memanasin. Makanya terjadi pemanasan global itu salah satunya penyebabnya adalah itu. Gelombang oh, okay. mikro itu microwave masih itu yang dipakai itu ya? dipakai untuk gelombang selular Ya. Oke, okay, next. Lanjut, Kang. Sambu rasun, Kang. Oh, rampes pisan. Mau tanya kenapa zaman semakin berkembang, penyakit juga semakin beragam? Iya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Saya minta sarannya juga bagaimana perawatan buat orang tua yang terkena penyakit diabetes basah yang kakinya sudah berlubang. Wassalam dari Cahyanto. Ya, begini. Jadi Pola hidup, pola makan sekarang kan berubah, seperti tidak, tidak seperti dulu lagi. Dulu orang-orang itu makanannya itu organik dan sehat, tanpa ada pengawet, gitu kan, tanpa diracun oleh berbagai macam kimia dan sebagainya. Tanpa racun serangga ya, iya, 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 semuanya lah. Itu racun-racun hmm. itu yang kita makan sehari-hari, itu, akhirnya tidak sehat pakan-pakan yang kita, yang dari ayam yang kita makan itu juga tidak sehat, gitu kan. Peternak itu yang penting, mereka cepat gede, cepat dipanen, akhirnya dimakan oleh kita, gitu kan? Yeah. Belum ini apa yang namanya pola hidup seperti merokok dan sebagainya, gitu kan? Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membuat orang-orang tidak sehat, belum yang namanya chemtrail, yang namanya virus yang dikembangkan, kembang biakan. Jadi virus-virus dikembang biakan untuk membuat mereka vaksin, gitu. Untuk membuat antinya. Lalu nanti jualan kan itu kan banyak ya ini semacam begitu. Mungkin penyakit jualan obat gitu ya. Iya. kayak juga. virus komputer lah. Hmm. Gitu. Nah makanya dulu Menteri Kesehatan yang lama itu yang Bu Siti Fadilah Suparit, Suparit sampai mengusir namru kan Fakultas Medical Research Unit. Karena untuk uh, untuk ini kasus n satu flu burung waktu itu. Flu burung. ya Dan sampai mengeluarkan buku bahayanya vaksinasi kan gitu kan. Hmm. Itu Menteri Kesehatan itu. Nah. Tapi yang begini itu susah loh, menteri-menteri yang jujur seperti ini sekarang itu sulit, yang benar semacam yang menjalankan begitu. Tugasnya dengan iya dengan, baik. dengan baik dan benar itu sekarang itu aduh. Tapi tidak apa-apalah karena urusan kita itu sekarang umat, okay. bukan menteri. Ya nah, kalau misalnya mereka mau jadi umat ya silahkan, nanti kita bantu. Masalahnya sekarang pola hidup inilah yang harus kita rubah. Pola makan, pola hidup, pola tanam, semua pola-pola yang kecenderungan merusak itu yang harus benar-benar dirubah. Terus kemudian diabetes. Diabetes itu kan berarti pankreasnya terganggu tuh. Berarti gula darahnya itu sangat-sangat ini biasanya kalau sudah begitu sudah pakai insulin, suntik insulin sendiri. Ya. Nah, bahkan kalau kakinya sampai bolong katanya. Kakinya sampai bolong. Nah, itu bagaimana caranya meregenerasi sel pankreas itu? Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan regenerator untuk pankreasnya. Kalau enggak di terapi tiap hari, itu bisa dibantu Siap, siap ya. Ada lagi? Silakan Kang Lutfi lagi, sebentar, sebentar. Oke. Okay. Ya, Masih banyak, entar. Ya, ntar Diumumin lagi aja. Oke. Okay. lagi ya sama saya untuk hmm. panarunga yang akan bertanya kepada Kang Diki, silakan kirim SMS ke 087825677919. Sah kali deui. 087825677919. Nama dan kota asal jangan lupa ditulis juga ya. Iya. Okay. Next. Samprajan. Kang ha, biasa. mau tanya, kan ada istilah, kalau kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan. Hal tersebut biasanya identik dengan impian. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya Bantu, bagaimana? Anonim. Justru itu maksudnya bagaimana <laughs> gitu. Kan? Tanya ya, jawabnya, ya, maksudnya, ya, maksudnya bagaimana? Tanya ke yang nulisnya gitu Kang ya. <laughs> gagal Maksud... merencanakan, merencanakan gagal. Mungkin itu pendapat orang lain gitu ya. Iya. Ya harusnya tanya ke orang lain ya. Ke Jadi penulisnya. begini, begini. Kenapa kita tidak hidup hari ini dan detik ini? Nah, kita membuat sekarang itu jauh lebih baik. Untuk kalau misal hari ini kita hidupnya lebih baik, lebih bagus, otomatis kan ke depannya juga lebih baik dan lebih bagus ya? Oke, okay. nah begini perencanaan kita tuh per kita merencanakan apa sih gitu kan? Yeah. Nah, kalau misalnya kita merencanakan bangunan, misalnya kan kita mau bikin bangunan, mau bikin apa dan sebagainya. Yeah. Nah, yang kita lihat itu kan kekuatan kita hari ini dan detik ini. Berapa modal kita? Hmm. Berapa kemampuan daya beli kita? Berapa kita mampu untuk membayar orang? Misal begitu kan? ya yeah. Nah, lihat dulu yang sekarang. Hmm. Lihat dulu yang sekarang. Karena sering orang merencanakan sesuatu, tuh tanpa melihat yang sekarang kita punya, akhirnya kan gagal. Merencanakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tidak. Iya. Hmm. Jadi ngimpi. Hmm. Bener kan? Tapi bukan hidup berawal dari mimpi. Kayak nah, justru itu mimpi itu bunga tidur, eh, oh. hidup mah hidup aja lah. Hidup mah hidup. Ya. Eh, iya, karena kadang-kadang begini, mimpi itu yeah. membatasi yang namanya kemampuan kita. Kalau mimpi kita terbang, kenapa kita tidak sekalian teleport aja? Hmm. Kalau kita bisa teleport, kenapa kita tidak sekalian aja membuat ini dunia-dunia yang lebih baik? Dengan menteleportkan orang-orang jahat ya, ya. ke dimensi lain, gitu kan? <laughs> ya, ginilah. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus tahu dulu kekuatan kita hari ini dan detik ini. Kalau kata Akang sih, lebih baik kita maksimalkan hari ini dan detik ini. Hmm, maksimalkan hari ini dan detik ini. Jadi kita tidak ada beban ketika sesuatu yang lebih baik itu muncul. Oke, tidak ada beban ketika sesuatu yang lebih baik itu muncul, muncul atau... dan sesuatu yang buruk itu harus kita atasi. Apapun nanti terjadi siap itu, Kang? Iya. Ya, iya, iya, Kita akan siap untuk sesuatu yang kita tidak siap. Hmm. Oke, okay. close of the day itu, <laughs> itu perlu dipikirkan nanti. Iya, <laughs> yeah. jadi kita akan siapkan diantara. sesuatu yang kita tidak siapkan. Hmm. Kita akan siap untuk sesuatu yang kita tidak siap. Yeah. Jadi, expect dan expected expected unexpected. Ya, jadi betul-betul kita akan ini apa? Fokus di proses kan ya? ya. proses yang penting. Okay. Proses yang penting. Karena kalau perencanaan terus, kapan prosesnya gitu loh. Iya, iya, iya. Sementara ya. diajarkan tuh di itu planning gitu ya, di awal planning, ya, planning, planning. Planning, 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 planning akhirnya saja planning aja kan. Iya. <laughs> ya, tidak ada proses, Sekedar planning gitu. Ya, tidak ada eksekusi, tidak ya. diwujudkan. Tidak ada planning Iya, Iya. <laughs> ya. ya. Jadi planning tanpa planting pening, pening. iya jadi pening, <laughs> kan. the quotes of the day <laughs> yeah, yeah. Pening, pening kepala tanpa planting <laughs> adalah pening iya itu istilah <laughs> okay. melayu itu melayu pening nih kepala pening kepala oke ini okay. tuh udah ketok palu ya ya itu tadi makanya ketika tadi saya tanyain lagi perencanaan uh, ini apa itu merencanakan kegagalan kegag dan sebagainya. Apakah kita itu selalu merencanakan kegagalan? Ya. Yang jelas semua orang ingin sukses sesuai dengan kapasitas dirinya kan. Ya. Karena sukses mah objektif, eh subjektif, bukan objektif. Tiap orang punya kesuksesan dan selera masing-masing. Hmm. Mereka merasa sukses ya silahkan kalau kata saya emang enggak ada gitu kan. <laughs> <laughs> Mungkin definisi suksesnya beda lagi sama Beda, iya. Ya, ya, ya. Itu masing-masing. Oh, masing -masing. Wah, saya ya. sukses. Oh iya, <laughs> gitu. Sudah selesai. <laughs> Kalau boleh tahu definisi sukses menurut Akang apa? Itu kepuasan, wow. tingkat kepuasan ketika mencapai sesuatu. Itu ya? Iya. Oh. Tingkat kepuasan ketika mencapai sesuatu dan itu kan subjektif, tiap orang beda-beda ya. Sesuatunya yes. apa gitu oh. ya, ya? Nah ada yang bilang sukses itu apa ya? Mencapai anda yang apa yang anda inginkan bahagia itu menginginkan apa yang anda miliki iya dan kata lain sama dengan kata saya lah <laughs> satu sih <was. laughs> pusing kan, pusing pusing <laughs> aduh sukses mah itu masing-masing itu selera masing-masing dia suksesnya di situ ya silahkan gitu kan makanya tiap orang kan ada grade grade nya akhirnya ya betul dia merasa sukses di situ ya nggak apa-apa gitu kan dia merasa suksesnya makanya tiap pencapaian orang kan beda-beda dan masing-masing puas dan pencapaiannya merasa sukses ketika memiliki anu gitu ya oh Uwis. gitu ya, pada sudah memiliki anu dari dulu ya, <laughs> ya memiliki sesuatu memiliki oh gitu ya, pencapaian, ya. Pencapaian, pencapaian apa, atau... ya 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 iya 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 materi pada material itu banyak Iya. <laughs> Jadi kita lanjutkan ya soalnya. Ya, lanjut, 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 <laughs> Oke, okay. dari Kang Ical balik papan. Iya. Sang praza oh, Prazan. Oh, kan Ical ya, dia. Bab Diki, Kang Romi dan Kang Lutfi. Bab mau bertanya tentang sejarah peradaban. biasa ya. Peradaban. Bangsa Anara itu bangsa apa? Dan apa tugas mereka di planet bumi ini? Apakah bangsa tersebut sezaman dengan bangsa Lemurian 40%? Hatur Nuhun. Jadi begini ya, memang dulu ada bangsa Lambeka, Anara, bangsa Nirantea, bangsa Lemuria, bangsa Arya, banyak sekali bangsa-bangsa itu. Dan sebenarnya tiap bangsa itu sebetulnya tujuannya itu adalah untuk memelihara planet ini. Hmm, Selaras kan semua? Iya, semuanya okay. juga sama. Semua nabi juga mengajarkan tauhid gitu kasarnya hmm, ya. Oke. Okay. Jadi semuanya juga mengajarkan hal-hal yang untuk kebaikan. Tapi kenapa tiba-tiba berubah? Gitu. Nah, nah, karena ternyata sama di tiap bangsa pun ada orang-orang yang tamak. Ada orang-orang yang menguasai, ada orang-orang yang ingin dia itu ingin merajai semuanya. Yang salah itu siapa? Yang salah itu bukan bangsanya, tapi manusia-manusianya itu sendiri gitu loh. Yang dia itu tidak bisa mengendalikan. Pada sejak dulu, sejak zaman Adam itu sudah diajarkan. Pelajaran maaf. mengendalikan itu kan iya, ya. Iya, sudah diajarkan. Makanya kenapa dari nabi ke nabi lain jadi mentah lagi kan urusannya? Padahal tujuannya mengingatkan lagi, iya, mengingatkan mentah ingatkan, lagi kan. Menyeru bisa. kepada kebenaran lagi Betul, dari Maksudnya ini mentah lagi. lagi. Iya, gitu. Lagi, e -e, lagi. gitu. Mentah lagi dari nabi ini ke nabi ini mentah lagi urusan dari nabi ini ke nabi ini mentah lagi urusan gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ada dinamika di sana. Dinamika nafs dinamika zaman, dinamika hmm. di mana orang-orang itu mereka selalu mengikuti nafsunya sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan pada waktu itu. Ter, seperti mode lah. Misalnya dari zaman Nabi Isa hmm. ke zaman Nabi Muhammad yep. itu kan mentah lagi kan urusan ya? Yep. Iya, nah, seperti itulah. Makanya kita juga harus benar-benar menelusuri dengan baik dan benar gitu loh, empat N lagi gitu kan, Nalusur, nalutik, nalar, nalipak. Jadi kita benar-benar harus menelusuri apapun itu, seperti bangsa Krayron dan sebagainya. Mereka memang tugas masing-masing, punya tugas masing-masing. Nah, tinggal eh, kalau misal kita bahas perbangsa bangsa ini, nanti kita akan bikin khusus lah itu hmm. tentang ini apa bangsa bangsa kita akan bikin kajian-kajian, kita akan ada bahasan tentang Lemurian, tentang Anara, tentang Nirantea, yeah, yeah. tentang ini dan semuanya itu harus ada di sesi khusus misalnya tentang anara-anaraja oh, gitu. gitu. Tentang lambeka lambeka gitu, aja, ya, aja. Juga gitu. ada pertanyaan tentang bahasa-bahasa lain sih, bangsa Urna dan lain-lain. Ya, Urna lain -lain dan sikit. sebagainya gitu kan. Terus ada bangsa Aferan gitu kan. Aferan. Ya, itu semuanya juga itu harus ada Tarms, Mosram, Bropa, Zneznela ada bangsa-bangsa. Oh, bangsa, iya. Ya udah tadi di. Kang oh, ya, <laughs> 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 hari ditanut konsentrasi. lagi error ini melihat SMS ini datang kira yeah. berhenti berhenti. Oh ternyata. gitu ya itu pembenarannya. Yeah. Wow. <laughs> <laughs> Aduh senang sekali hari ini ngebully. nah jadi eh uh, semua bangsa itu memang kita harus bahasa, bah, bahas bahasa satu-satu. Contohnya bangsa Moosram. Okay. Bangsa Mosram itu yang jadi dewa-dewa Mesir kuno, bangsa bagaimana mereka menir, mengirimkan pesannya, bagaimana ketika mereka turun ke planet bumi, bagaimana mereka mengklon dan menghybrid manusia dengan bangsa mereka, bagaimana mereka mereka saya genetiknya dan sebagainya itu semuanya bisa di, kita di satu topik gitu loh. Yeah. Dan bagaimana membaca hieroglif dengan baik dan benar gitu kan. Bagaimana? Apakah hieroglif yang kita baca itu masih yang asli seperti itu? Apakah sudah direkayasa? Sesuai maksud penulisnya, apa enggak? Itu gitu ya, dia. Bacanya. Apakah sudah digantikan begitu kan? Hmm. Apa itu Ai dan sebagainya? Dewa-dewa mereka itu seperti apa? Eng of Vitality itu seperti apa? Jadi semuanya nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Okay. Jadi soal bangsa anara tadi. Nanti kita akan bahas spesifik itu. Spesifik ya, harus ya, menalar soalnya Iya, kan? warung aja temanya. ada spesifik ikan bakar gitu. Iya. Oh, yeah. <laughs> Jadi satu-satu nanti. Satu-satu. Nah, nanti kita akan jelaskan. Mungkin di topik oh. nanti minggu depan kita akan membahas tentang Mosram Wah. Wow. Jadi pertanyaan seputar moshram. Oh, Jadi iya. nanti kita nanti nanti temanya bicara. Nanti kita, iya. okay. nanti kita siap, bicara siap. soal anubis gitu kan. Anubis. ya Nun berada itu singkatan. Terus di sana ada Sun Temple di mana barakannya itu sudah ditemukan dan hmm. sebagainya. Dan bagaimana itu yang namanya di bagaimana sih cara bikin piramid dulu ada apa aja di dalam piramid? Fungsinya Nah apa terus ya? dibandingkan dengan piramid yang ada di kita, nah terus perhitungan kalender origom dan sebagainya di Mesir kuno, terus kenapa ada apa hubungannya dengan suku mayan dan sebagainya nanti itu kita bahas satu persatu per topik per topik. Sekarang kita ngacak dulu lah, ya. sarah bagian saya ngacablak dulu sekarang mah ngacablak <laughs> Oke. Okay. Hmm. Jadi Anara nanti kita jelaskan di secara spesifik ya. ya. Nanti, karena itu panjang. Oke. Uh -uh. Siap. panjang. Lanjut Kang, pertanyaan lain Kang. Nah, dan sebagainya. Ya. Lanjut. Lanjut. Oke, siapa siap Lalu. Kang Lutfi. Sip. Oke, udah masuk. Samprajan Kang Diki, Kang Romi, Kang Lutfi. Lalu. Saya UB dari Bandung. Punya masalah nih Kang, kecanduan film dewasa. Ada tips agar bisa lepas dari kecanduan itu Kang? Hatur nuhun. Oh iya. Nah, ini barangkali ini ya bisa jadi solusi siaran, ini. ya begini begini begini. Memang, kalau sekali nonton, tuh sekali dua kali tiga kali, itu pasti bakal terus ingin nonton lagi, pasti akan kecanduan. Nah masalahnya. Memang ada sisi edik di kita itu. Ada semacam kelenjar namanya fenetilamin yang itu berhubungan dengan salah satu rangsangan oh. di otak itu. Fenetilamin. Iya, dan itu fenetilamin itu jadi berhubungan dengan satu rangsangan yang katanya itu libido-libido dan sebagainya. Okay. Karena orang tuh menikmati itu. Nah, mereka itu sebetulnya bukan kecandungan itu tapi kecanduan enaknya gitu kan. Enak dari fungsi di otak tadi ya, yang satu itu dan biasanya mereka itu bukan bukan berujung hanya kecanduan saja. Hmm. Tapi biasanya dengan self service kan? Iya. Ya rata-rata ya, ya. ya, begitulah. Yang kecanduan tuh sambil self service mereka itu sambil bermasturbasi rata-rata. Iya. -rata. Ya. Ya, ya. Jadi solusinya gimana nih kan? Nah solusinya untuk mengatasinya. Nah itu solusinya itu ya. Ini yang paling ideal itu kan e, bukan hanya menikah ya. Hmm. Jadi kita harus punya solusi. Nah itu pengendalian nafsu itu di sana. Karena ketika kita melihat hal, -hal semacam begitu. Karena kita ada sarana sekarang, apalagi sekarang internet sudah ini kan. Iya. Koneksi. Iya, koneksi di mana-mana dan mengakses itu tuh mudah sekarang itu. Meskipun ada internet positif tapi mudah didobrak. Iya. Tapi nah itulah. Jadi tapi tips mendobraknya enggak akan saya ini. Gak saya ini di sini. <laughs> ya. ya. Lagi ke solusinya ya, ini gimana iya. buat yang sudah. Nah ya. satu. <laughs> satu. Pertama dengan auto sugesti auto sugesti. Jadi hmm. kita bisa mensugestikan pada diri kita bahwa itu adalah hal buruk. Kita bisa men-trigger suatu uh, su suatu sebuah ini sebuah apa gelombang kimia. Okay. Ada satu kimia di tubuh begitu kita menonton itu jadi sakit bukannya enak. Itu bisa di-trigger. Hmm. Itu bisa di-trigger. Oh, jadi bukannya enak menikmati gitu ya begitu nonton, tapi yeah. jadi nggak enak gitu ya. Yeah, jadi nggak enak normal. malah nggak ini malah kita jadi muak. Okay, dan mual okay, okay. itu bisa dibentuk seperti itu tapi Selesai. masalahnya itu ada efek samping juga Hah? jadi ketika kita berhubungan dengan ini istri belum apa-apa ya. bisa berhubungan gitu ini berhubungan tiba-tiba oh, muntah oh. oh ya karena tidak enak tadi ya <laughs> gitu tahu cilaka itu mah <laughs> oke <Okay>, tadi <laughs> salah satu oke okay, yang lain lagi apa nah solusi? nah ini jadi uh, itu salah satu cara ya, okay, salah, ya. Satu cara. salah satu cara tapi yang cara kedua okay. yang paling umum itu ya yang... kan? dan menghentikan fasilitasnya. Hmm, harus ada kesadaran berarti. Iya, harus ada kesadaran. Nah, cara ketiga, kita mengenal sang maha pencipta yang ada di dalam diri kita. Hmm. Oh, gimana tuh gimana? Nah, jadi iya, dengan cara ini dengan kan kita diajarkan mengenal sang maha pencipta ya. Iya. Yeah. Di agama kita itu mengajarkan untuk mengenal sang maha pencipta. Kan kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita harus menyaksikan sang maha pencipta itu yang ada di dalam diri kita. Biarkan dia yang membimbing kita. Oke. Okay. Nanti kita akan mengerti dan nanti kita akan punya ini sendiri dia tolak sendiri pada hal semacam begitu. Oke. Okay. Nah, terus ketiga keempat, cara keempat. Cara keempat. Ketika kita surfing, oke. Okay. Ya, nah, di sebelah pacar. Oh, atau istri gitu ya. Ya, atau istri. Jadi kita malu. <laughs> ah. kecuali kalau dia punya selera yang sama ah. ya, nah, Kalau itu enggak. Yeah. Nah, Nah, jadi, uh, kalau enggak, sebarkan IP address kita kemana-mana, nih. Gue nih nyebarin, tapi ada grupnya lagi yang gitu, tuh. sekarang. Yeah. <laughs> penggemarnya, jadi rada sulit juga sih cara itu, tuh. Nah, jadi yang paling efektif adalah yang cara ketiga. Bagaimana kita bersatu dengan sang Maha Pencipta dan biarkan nanti sang Maha Pencipta membimbing kita. Nah, itu biasanya solusi yang paling baik karena jadi win-win solution kita ngelihat juga. Jadi, itu ini sendiri, ya. Yeah, yeah. Uh, secara sadar kita akan menghindar sendiri ya. tapi kecanduan, ini ada kesamaan ya kang semua kecanduan? misalkan kecanduan sama tembakau, gitu, rokok iya, ada, ada sesuatu gitu? yang enak yang ingin dulang-ulang vitamin ya, itu iya. kan ya? iya, itu oh. kalau yang itu, jadi uh, kalau misalnya seperti yang enak itu pasti dulang-ulang, seperti yang marah itu dulang-ulang jadi menimbulkan kecanduan juga, marah iya, juga iya, marah ya? itu kecanduan loh hmm. Seperti inilah sedih juga kecanduan makanya lihat sinetron-sinetron atau yang ini yang apa uh, ya, ini yang sedih-sedih itu menjual kan orang, kemarahan kesedihan iya, kebencian kemar gitu. Takutan juga itu kayak jurig curi gitu kan iya, iya. itu kan laku dijual tuh berita-berita juga jangan-jangan menimbulkan iya. kecanduan ya di sosmed kemarahan kebencian kemarahan, itu itu, kebencian, itu bisa kesedihan, iya kesedihan ketakutan kan ratingnya tinggi itu dari berita-berita buruk bukan dari berita bagus ya jadi pengen ngeklik gitu kan iya. oh ini berita bikin marah iya karena orang itu lebih suka berita buruk daripada berita baik Lihat aja sok rating tinggi ketika orang menayangkan berita buruk. Yeah, good news is apa ya? Bad, bad news, news is good news. news. Iya. <laughs> <laughs> itu, iya. itu itu itu. Bukan bad news is good it is good profit. Oh, uh, Oke, okay. good profit. Datangkan iya, ya, keuntungan. <laughs> yang sangat besar, makanya mereka pasang iklan. Gitu. Iya, makanya mereka cari berita yang buruk. Makanya, kenapa akang terkenal karena dijelek-jelekan orang. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Makanya, kenapa mereka dibiarkan oleh akang? Kan, ya, ya. mereka mempromosikan akang. Nanti, orang-orang benar mata bayun. Oke, okay. okay. jadi mereka tuh saringan alami, saringan. Iya, ya, makanya kenapa akang biarkan gitu. Orang-orang tuh jelek-jelekin, akang Ngefitnah akang hmm. ya, akang satu nyontoh Rasulullah. Ya, yeah. saya nggak tahu mereka mencontoh siapa. Hmm. Jadi, dan itu jadi terkenal. Kan, Rasulullah juga terkenal karena jelek-jelekin sama kaum Quraisy. Kan, orang-orang lawan-lawannya kan, iya. Yeah. Tiba-tiba terkenal dan orang penasaran siapa dia gitu kan? Kenapa sampai sebegitunya hmm. gitu? Dan akhirnya terbukti tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Akhirnya akhirnya mereka kan, yeah, yeah. yang akhirnya yang buruk itu mereka. Akhirnya kebalik jadi bumerang ke mereka. Okay. Makanya saya tenang-tenang saja gitu See. kan, asik gitu okay. kan. Berarti balik lagi yang tadi solusinya adalah mengenal Sang Maha Pencipta ya? Yang ada di dalam dirinya. Yang ada di dalam diri. Jadi oh. kita harus sering berkomunikasi pada diri kita. Kenali sang Maha Pencipta yang ada di dalam diri kita. Ruh itu adalah unsur sang Maha Pencipta. Dan setiap orang bisa ya. Jadi jangan menyerah. Setiap, setiap orang bisa. Setiap orang bisa. ditiupkan nah, itu, Kang kan, ya. Iya, iya. Setiap orang itu okay. pasti bisa kok. Oke, okay. iya. okay, lanjut Kang Niki. Sampurasun Kang. Sampai okay. saya yopi di Bandung. Mau tanya. Alat musik, khususnya alat musik tradisional Sunda, apa sudah ada saat zaman Lemurian? Terus pengertian seni musik tradisional Sunda, menurut Kang Diki ada hubungannya dengan Lemurian? Punten penjelasannya, Nuhun Zaman Lemurian itu dikenal yang namanya Hirofa okay. Hirova. Hirofa. Hirofa itu adalah dia itu semacam dawai-dawai yang mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu hmm. Yang sekarang dikenal dengan nama Harpa Hmm, nah, hirofai-hirofai Hirofa ini petik ya, petik, ya dipetik ya. dan itu bisa mengeluarkan gelombang yang sangat kuat. Bisa gelombang itu sangat dahsyat, sangat kuat sampai bisa menjatuhkan pesawat atau apapun itu karena dia terbuat dari dawai-dawai tertentu. Dawainya juga nanoteknologi dulu mah zaman modern oh, mah gitu. Okay. Dan itu bisa menggetarkan sukma. oh Gelombangnya itu kangen berarti? Iya, jreng. Nah, jadi ya. dulu tuh mereka mengenal yang namanya Uh, ini apa musik-musik lemurian. Jadi itu musiknya itu benar-benar bisa uh, ini apa kontak dengan gelombang otak. Oh, jadi memiliki pengaruh ke tubuh ya? Sangat pengaruh musik ke tubuh, musik. sangat bikin rileks, dan sangat bisa mengeluarkan gelombang alfa. Jadi benar-benar bisa di ini bisa digunakan untuk mengakselerasi sel. Tapi bisa digunakan juga sebagai senjata multi kang, ya. Kan? Tapi orang-orang lemurian itu tidak pernah menyerang mereka defense. Ah, Oke. Okay. Mereka tidak pernah menyerang duluan. Hanya bela diri jadi. Iya, kan ya? Tapi hmm. bela dirinya juga nggak ketembus tembus gitu sama orang-orang gitu. Oke. Okay, iya. Dan mereka tidak marah dengan serangan-serangan itu. jangan ngaruh. Tidak kan? <laughs> ngaruh. Gitu. <laughs> gak ngaruh jebret jebret lempeng gitu kan mereka masih kok ngobrol gitu kan yang kesel mah yang coba nembusnya gitu e, kan nggak berhasil berhasil kan? iya nggak berhasil berhasil seperti orang yang jelek jelekin kita kan nih ya. <laughs> <gif> jadi mereka tidak berhasil berhasil marah banyak yang tambah simpati ke kitanya gitu tambah kesal ke mereka orang-orang sekarang itu sudah pada cerdas sih mereka sudah bisa membedakan jadi antar orang-orang yang hanya menebarkan kebencian tapi mengatasnamakan agama Okay. Atau orang-orang yang beragama dan menebarkan kasih sayang itu lain. Okay. Itu kan sebetulnya sang maha pencipta itu sudah ada di dalam diri tiap manusia. Tinggal tinggal kita mengikuti saja sih sebetulnya. Hmm. Selama ini kita selalu memandang rendah diri. Dah, tadi seperti tadi. Ya yeah, yeah, yeah. Apa, apa apa gitu itu. Cuma bubuk ranginang gitu iya <laughs> coba bubuk ranginang gulaan. apa sih <laughs> Al apa sih mesti bubuk ranginang ya. soalnya kalau bubuk masih meledak <laughs> <laughs> ranginang. <laughs> ranginang. <laughs> ranginang, Itu apa ini bubuk ranginang itu rangkaian gigih nangkring iya ranginang itu singkatan <laughs> baru tahu ya singkatannya ya ranginang itu rangkaian gigih nangkring nasi-nasi gigih yang dikeringkan dan kemudian itu digoreng jadi krauk 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 balik lagi mm -hmm. kang <laughs> <Gini. laughs> ayo udah kang Rami, kang Rami, ya. <laughs> e, ke alat musik tadi ini yeah. ada pertanyaan kurang mm -hmm. lebih masih se ini ya sejalan mm -hmm. ayu dari bandung Samprajan kang diki saya suka ya, musik ya, rock tapi ya. katanya buruk bagi tubuh dan subliminal yeah. musik itu mempengaruhi kepribadian apakah betul mohon penjelasannya emang, emang rock mengeluarkan musik ya musik no. rock kang. musik rock ya rock itu mengeluarkan musik ya rock versi Indonesia maksudnya. <laughs> Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Musik gak apa -apa. batu, musik rock. Tergantung ya, tergantung. Karena rock itu dulunya seperti blues, jazz dan sebagainya itu sebetulnya itu muncul dari pemberontakan-pemberontakan. Bagaimana ketika mereka ditindas dan kemudian mereka menyalurkannya melalui musik-musik semacam begitu. Mengekspresikan iya. ide-idenya. Jadi silahkan suka musik rock gak ada masalah. Musik rock, musik blues, gitu ya. Oke, okay. musik jazz, musik pop itu nggak masalah, kacapi suling gitu kan? Gitu. dangdut gak ada masalah, silahkan. Tapi yang jelas begini, eh, tidak identik lah. Pecinta musik rock dengan kekerasan, enggak nah, gitu ya? Okay. Tidak identik lah. Pecinta dangdut dengan kekerasan, enggak gitu kan? Yeah. Tidak identik lah. Pecinta musik, musik slow gitu dengan damai nggak juga gitu kan. Enggak juga, enggak juga. Engga juga. Engga juga. Jadi silakan cuma selera masing-masing, tapi yang jelas kan kita peace kita kan. Damai-damai kan. Anda boleh senang musik rock, Slow rock juga enak-enak. Musik rock juga banyak yang enak kan ya. Ya sepanjang ya aransemen dan intinya apa ya itu kena lah. Dan itu masalah selera sih ya. Selera ya. Selera. Silakan aja. Kalau musik terhadap tubuh misalkan saya pernah dengar ibu hamil itu Uh, bagus diperdengarkan musik tertentu katanya dari komposer anu apakah benar gitu yang slow-slow yang kalem-kalem bisa mempengaruhi uh, apa? Ya, Ibu, belum ya belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. ya. Oh. Tapi memang itu menstimulus. Men Tergantung. Misalnya ibunya mendengarkan itu tapi ibunya stres, ah. itu tetap nggak bisa. Ibunya nggak suka gitu ya musik? Iya, nggak gitu. ya suka musik-musik ya lah, kayak gitu-gitu itu nggak suka ya. Tetap aja nggak ngaruh Tentang ke anaknya, iya. Ya, iya. ya ngaruh. Jadi ibunya harus suka dulu. Yang ibunya suka. Harus suka. Kalau nggak suka, jangan harap. Oke. Okay. Iya. Kalau lirik-lirik lagu itu kan itu kan apa ya? Orang jadi hafal jutaan orang gitu. Ya. Apa itu bisa berpengaruh ke pola gitu pikir? Ya, ya kalau misalnya lirik lagunya jadi mantra dan sugesti mah iya. Hmm. Bisa lumbuhkan ingatanku gitu, ah, iya, iya, atau apa lagu-lagu yang, aduh, makan gak makan asal kumpul gitu, iya, iya. mangan orang mangan, wis kumpul, iya, iya. gitu. tapi itu itu terserah. Kalau misalnya si lagu-lagu itu jadikan ini eh, apa, jadi pola pegangan hidup dan sebagainya, yaitu ya silahkan. Tapi yang jelas jangan sampai mengganggu orang lain itu aja. Kan banyak juga kan saking mengidolakannya sampai hafal tiap lirik, tiap yeah. kata dan sebagainya sampai dia niru hmm. si orangnya, dia seolah-olah si penyanyi itu adalah nabinya gitu loh. Hmm. Iya. itu pilihan juga. Iya yeah, ya, yeah. ketemu histeri histeria Iya. Yeah. Terus nangis-nangis sampai pingsan-pingsan gresok -pingsan pingsan. Udah ketemu pingsan, ih dengan pisan. Udah, udah bayar tiket mahal, kan ya. Tiket mahal enggak pingsan. Iya. Heeh. Uh, uh. Di kamarnya ditempel gitu. Uh, uh, di kamar, wakil ditempel. Begitu dan... ketemu pingsan begitu temu muntah begitu kan jadi aneh gitu hayangna naon sih gitu kan nah jadi itu salah mereka kalau misalnya itu menjadi kesalahan tapi kalau misalnya itu menjadi kebaikan ya apa salahnya gitu loh ya, ya. tapi yang jelas begini yang jelas uh, musik rock uh, itunya apa uh, musisinya ya rocker bukan nabi lah oke okay. Rocker juga manusia. Rocker juga manusia. Punya rasa, punya, punya hati. hati. Ah, jangan samakan hati. dengan pisau belate. Bukan belati ya belate. belate. Oke. Okay. <laughs> lanjut Kang? Manis. Ya lanjut. Samprazan Kang Diki, Kang Romi, Kang Lutfi. biasa Mau Piasa, tanya. Rampiasa. Tadi sempat dibahas tentang makanan. Saat ini banyak yang tidak organik dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau dinetalisir dengan energi sebelum dimakan? Apakah racun-racun kimia akan hilang? Dari dwi Bandung, kalau misal mau menetralisir yang begitu, itu bisa pakai ini nih. Di sana, di sini udah ada inilah, udah ada apa obatnya gitu kan, jadi tidak perlu repot-repot. Tapi kalau misalnya mau juga banyak minum air beningnya aja lah, banyak minum air bening. Kalau enggak, makan buah-buahan dulu, oke, okay. makan buah-buahan ya. dulu ya, nah baru makan. Jadi buah-buahan tuh bisa menetralisir jaraknya berapa lama kan? langsung, langsung aja, oh, langsung. makan buah-buahan dulu, baru makan oh oke okay. lagian nanti nggak terlalu kenyang oh karena energi buah ya, ya? itu bisa, inilah, bisa mem, uh, apa, uh, menjaga lah, menjaga stabil badan kalau dengan energi gitu bisa kan? Tadi. energi bisa, bisa, uh -huh. tapi asal memenuhi syarat energinya <laughs> energi yang harus ya. tahu diri <laughs> gitu loh <laughs> Kalau energi tidak memenuhi syarat ya <laughs> Makan buah aja Makan buah-buahan aja. Buah aja Nah terus kalau misalnya mau Ya Bisa sih pakai softwarenya Cuma softwarenya perasaan belum di transfer ya Belum di ini ya belum Bisa di... pakai energi tubuh ya untuk mm -mm. menetralisir Bisa sih Jadi gini kalau misalnya ini apa ho panasnya sudah cukup atau tenaga dalamnya sudah cukup itu bisa dengan menyalurkan menyalur seluruh tubuh yaitu bisa menetralisir otomatis itu oh, jadi otomatis. setelah dimakan dinetralisir. gak usah makan latihan aja biasalah itu juga otomatis menetralisir kok hmm. ya. sering berlatih gitu kan itu menetralisir otomatis mendetoks ya otomatis ya. otomatis oke okay. next ya. ini kang next ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Kang Diki, saya amoy dari Depok. Ya. Kang, orang tua saya itu agonya tinggi dan selalu menganggap dirinya yang paling benar. Bahkan sudah berani bilang saya sesat. Lalu hmm. gimana caranya saya sebagai anak untuk mengingatkan orang tua saya, sedangkan mereka tidak bisa menerima pendapat saya? Begini, kita harus ini dulu sukses dulu ke orang tua seperti itu mah. Hmm, harus kan sukses dulu kan, aja. Ya. Nah baru di sana kita tunjukin. Nih, gitu kan. Sukses di bidang yang kita yakini, gitu ya. Apa Bukan. Yang kita yakini. Sukses sesuai versi, versi orang tuanya. Oh, sesuai versi oh. orang. Mm -mm. Sukses saja dulu, kan ukuran ukuran yang begitu rata-rata kan materi ya. Materi ya. Yeah, yeah, ah, ini yeah. punya itu, ini anaknya huh, sukses uh. gitu ya. Nah gitu. Karena nanti dia bangga banggain tuh. Nah dari sana, ini baru kita tunjukkan bahwa yang saya lakukan ini tidak sesuai petunjuk dari Bapak Presiden. Misalnya <laughs> <itu>. <laughs> tidak ses, Tidak sesuai petunjuk dari yang selama ini mendoktrin saya, yeah, gitu kan. Yeah. Nah, kita tunjukkan, kita buktikan bahwa saya bisa sukses tanpa petunjuk dari mereka, begitu kan. Nah, baru mereka melihat. Iya, yeah. baru ter-tergetar, oh yeah. gitu kan. Nah, <laughs> oh, selama ini saya salah, gitu kan. Karena ukurannya itu, tuhannya itu adalah itu. Mm. Tuhannya adalah materi, biasanya begitu. Jadi dia salah karena itu, gitu loh. Karena you nggak kaya gitu. kayak oh, yeah, yeah. Kaya dulu. Baru aja bener hmm. Kan begitu mereka mah. Oke. Okay. Nah, jadi tunjukkan dulu lah bahwa kita ini bisa sukses, bisa kaya. Jadi mereka tidak punya apa tidak punya apa-apa buat nyalahin kita. Heeh. Hmm, tidak ada yang bisa disalahkan. Iya. Dan kita jangan bahas. Hmm. Setelah kita sukses mah jangan bahas ke mereka. Oh, jangan balik menyerang gitu. Jangan. Oh, lihat. Ibu Pertiwi sedang oh. bersusah hati gitu kan, huh, huh. <te neutral> Iya pokoknya ah, air matanya berlinang memang iya. Mas Intan yang kau kenal. Iya <laughs> <laughs> jadi gitu ya saya di Depok ya. <laughs> jadi mesti sukses buktikan pada orang tuanya buktikan ya. Buktikan saja karena selera mereka kan melihat kesuksesan kita tuh materi. Hmm. Nah baru mereka hargai ya, ya. karena yang begini itu jadi mereka kan tidak tahu Al Anfal 28 itu tidak tahu kan wa la muana bahwa anak harta dan anak itu adalah ujian mereka nggak ngerti soal itu. Ya, ya. Jadi yang mereka mengerti adalah materi. Ya. Di sanalah kita buktikan bahwa ya. kita bisa mumpuni dengan itu. Dan kalaupun dilihatkan terjemahan suratnya pasti mentok karena ego itu, Kang ya? Ya nggak kan ini, nggak ya. kan <laughs> harus, ya, ya. harus itu dulu ya? Orang iya. tua gitu ya, orang tua. Iya, kamu, kamu durhaka, wow. durhaka. Mau jadi batu kamu? Oh, oh. 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 gitu. Ya orang tua seperti itulah yang mengutuk-utuk. Kalau oh, kata saya mah cerita itu tuh orang tua yang gagal ini jadi anak. Eh, oh, uh, gitu, yang yang mengutuk anak iya jadi akhirnya, batu. Gitu. Masa orang tua mengutuk anak jadi batu? Hmm. Anak sendiri nah. lagi kan? Heeh. iya, iya. Orang tua apa itu? Udah 9 bulan dikandung, gitu, diurus. Iya, uh -huh. sampai ini, batu gitu. Iya, dijadikan batu. Heeh. Betul udah lahir. Lagi. <laughs> iya iya daripada gede-gede udah aja paling ngelahirin jadi batu nggak gitu. <laughs> usah <laughs> iya, tidak sakit perlu di... hati ya gak usah sakit hati kan itu salah didik aja salah didik sebetulnya ya iya. tapi versi yang berkembang di masyarakat itu anak yang tidak berbakti bukan iya. itu senjata orang tua oh, tuh ingat uh, kejadian iya. itu iya. kamu mau seperti itu iya padahal harusnya orang tua itu belajar dari anak apa yang harusnya anak itu buat karena tidak ada begini orang tua sebagai tuhannya anak itu enggak ada enggak ya enggak ada karena di kalau misalnya di ajaran agama kita mah ya harta dan anak itu adalah ujian berarti jelas kita harus belajar kan dari sana dari ujian oh, itu ujian ya ujian. jadi belajar menghadapi ujian iya pasti ada ini yang harus kita harus belajar nanti diuji oleh anak kita teh hmm, ya betul 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 nah betul. kalau ujian berarti kita harus mempelajari dari siang pengujinya pengujinya itu anak-anak kita ini hmm. iya kan Iya ya. Teka pikirnya ya. kehidupan. Tara mikiran sih. Pem -pem -pem. Iya. kepikiran ke situ. Kenapa tidak kepikiran ke sana bahwa harta dan anak itu lalu ujian. Berarti kita harus belajar dari anak itu. Karena nanti yang menguji kita itu adalah si anak itu. Hmm. Ya kan? Betul, betul. Iya. Masuk akal, masuk akal. Masuk akal. Akal siapa? <laughs> akal saya saat ini. <laughs> Oke. Okay. Nah, iya. Ada Ya, satu lagi pertanyaan, satu lagi oke, okay. so, sebentar. sebentar ya. Jadi untuk pertanyaan dicukupkan ya. Satu pertanyaan terakhir lagi ini sambrasan Kang tentang mengikuti ruh atau bertindak mengikuti Sang Pencipta. Bagaimana kita tahu atau yakin bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan atau bimbingan Sang Pencipta? Dari Jaya Bandung. Nah, begini caranya, kita lepaskan dulu. Kita harus seperti kertas putih. Kita harus lepaskan yang namanya pamrih-pamrih, kita harus lepaskan yang namanya untung rugi kita harus lepaskan yang mulai pahala dan dosa dan sebagainya. Kita harus benar-benar mempoloskan diri. Biarkan sang maha pencipta membimbing kita. Nah, kalau begitu nanti setan yang membimbingmu. Buktinya apa? Gitu kan? Oke. Karena bukan apa-apa. Kita tidak bisa menjudge begitu saja. Karena sebetulnya kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk secara naluriah loh. Atau hati nurani tadi mungkin ya, atau hati Betul. kecil. Betul, gitu. secara naluriah kita bisa membedakan itu. Itu indikator kita ya salah satunya ya. Betul. Dan bagaimanapun kita sering melakukan segala sesuatu dengan spontan, dengan kasih sayang dan spontan itu pasti sering loh. Hmm. Tapi kita tidak menyadari ketika kita menolong anak secara spontan ketika mau jatuh. Iya iya iya. Uh, itu reaksi, reaksi reaksi yang betul betul tidak memikirkan apapun dan spontan itulah. Sepertinya harus melakukan itu gitu ya ada dorongan. Uh, iya, tanpa motivasi motivasi seperti wah dapat pahala. Apa, gitu Iya. Ya. Nanti dapat pahala. Pahala, nanti masuk surga. Polosin dulu itu semua. Semua poloskan, <tuh> jangan ada itu dan biarkan Sang Maha Pencipta yang membimbing kita. Jadi kita terlalu banyak pamrih pada Sang Maha pencipta, Terlalu banyak hitungan. Oke. Okay. Pamrih inilah yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang seperti ini. Yang selalu untung rugi, yang selalu akhirnya nyuruh-nyuruh kan pada Sang Maha Pencipta. Ketika disuruh bersabar malah nyuruh lagi. Allah itu sudah menyuruh bersabar Jadikan sabar dan sholat Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong Eh kita nyuruh lagi pada Allah Ya Allah lagi. Jadikanlah kurang sabar gitu yeah, yeah. Allah mah udah nyuruh kita buat sabar Kenapa kita nyuruh di kanun? Nih tanah gitu ta. Pan bodor Bodor pisan gitu. Ta. Nah makanya dari sini kita harus waspada, harus menggunakan akal. Akal itu bukan aksesoris, akal itu adalah alat yang bisa dipergunakan. Aksesoris mah gambar tempel, nah aksesoris mah anting gitu kan, nah kacamata mah bukan aksesoris, kacamata mah alat baca, alat bantu untuk membaca. Ya. Yeah. Nah, tapi soal frame-nya yang mahal, nah itu nah, sudah jadi aksesoris. Aksesoris. Jadi gengsi gitu ya. Heeh, uh, uh, begeng di sisi. Hahaha, yeah. <laughs> gengsi. Nah, jadi begitu Panarunga, mudah-mudahan hari ini kita bisa memetik hal-hal yang berharga. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil harganya untuk diri sendiri dan untuk kemajuan bagi Panarunga semuanya. Apabila ada kesalahan, yaitu mah anggap aja itu salah. Bukan begini. Apabila ada kesalahan itu dari saya. Oh, ya. Apabila, beneran, apabila ada dari Allah. Kehulah. Ke sa sa salah salah? Gitu. <laughs> 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 yang jelas. Yang jelas. Kita akan saling mengkoreksi. Dan karena kesalahan itu hal-hal yang sangat tergantung dari apa yang sudah kita lakukan. Salah atau benar kadang-kadang kita menilai secara subjektif. Okay. Jadi cobalah kita berpikir secara global. Oke. Okay. Apa itu salah, apa itu benar, apa itu untung, apa itu rugi Jangan sampai penilaiannya hanya sekedar itu benar karena menguntungkan Itu salah karena merugikan Karena tidak enak ya, Karena kadang-kadang hal-hal semacam begini itu Sering menjadi bias di dalam pemikiran-pemikiran kita Mudah-mudahan hari ini bisa diambil dan dipetik hikmahnya, manfaatnya dan sebagainya Bukan dari kata-kata saya tapi dari semua pemikiran-pemikiran kita Pemikiran-pemikiran panarunga semua dan mudah-mudahan kata-kata sekarang ini menjadi trigger untuk hal-hal yang menjadi lebih baik. Sampai jumpa minggu depan, hari Minggu, pada jam yang sama dan frekuensi ini streaming yang sama ya, bukan frekuensi, <tik> mas, streaming <tik> yang sama allora. ya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shamprazan, wabarakatuh. Samprazan. Sampurasan. Sampurasur.